bab 1171 kamu tidak layak. Menjawab pertanyaan saya, berbeda dengan kegembiraan Yunche ketika dia mendengar suaranya, suara Jasmine tidak mengandung sedikit pun fluktuasi emosional. Dia memiliki sikap yang dingin dan kasar, seolah-olah dia menghadapi seseorang yang tidak berarti apa-apa baginya. Mengapa Anda datang ke alam dewa? Mengapa Anda akan berpartisipasi dalam konvensi dewa besar? Mungkinkah Anda sudah berada di ujung tali Anda di bintang kutub biru? Ini semua untuk melihatmu, jawab Yunche tanpa ragu-ragu tidak mau menyerah, dia melihat sekeliling ke segala arah, berharap berharap bisa melihat sosok Jasmine dan merasakan aura wanita itu. Setiap sel tubuhnya gelisah, seolah-olah sedang mandi dalam api yang mengamuk. Karena alasan seperti itu. "Betul, saya. Betapa bodoh dan konyol." Jasmine menyeringai dengan suara rendah. "Anda datang ke sini untuk menemui saya. Apakah Anda tidak punya apa-apa di dalam otak Anda itu, atau apakah Anda bosan hidup?" Petik 2. Meskipun ditegur olehnya, Yunche menanggapi dengan senyum tipis. Meskipun baru empat tahun sejak mereka berpisah, Sepertinya waktu yang sangat, sangat lama telah berlalu. Ada saat ketika dia merasa telinganya menjadi kapalan mendengarkan suaranya yang memaki keras. Tetapi beberapa hari terakhir ini, hal seperti itu hanya terjadi dalam mimpinya. Namun, itu bukan mimpi hari ini. Aku baik-baik saja dengan menjadi bodoh dan tidak peduli tentang mencari kematian juga. Dibandingkan dengan bertemu denganmu, segalanya tidak penting. Kata Yun sambil tersenyum samar. Cepat dan keluar, aku. Apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Tampaknya. Jasmine tidak ingin mendengar kata-katanya, karena dia sekali lagi memotongnya dengan nada dingin. Apakah Anda punya ide tentang tempat seperti mana realem dewa? Apakah Anda tahu bahwa Anda saat ini dalam bahaya yang sangat hebat? Petik 2. Dulu ketika saya pergi, kultivasi Anda berada pada tahap tengah dari kaisar realem-realem. Hanya dalam empat tahun, Anda sekarang telah mencapai alam kesengsaraan surgawi. Kecepatan peningkatan tingkat kultivasi seperti itu sudah cukup untuk menakuti dewa alam dan bukan hanya saya yang tahu tentang fakta bahwa Anda hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam kaisar besar empat tahun lalu. Selain itu, salah satu dari mereka bahkan hadir di tempat konvensi dewa yang sangat besar. Petik 2. "Aku tahu." Yun Che mengangguk, ekspresi kebencian yang sangat tersembunyi melintas di matanya. "Ini Moonflower, yang membawamu pergi dari sisiku." "Oh," seolah kaget dengan reaksi Yun Che, Jasmine berkata dengan suara dingin. "Saat itu, dia pasti berjanji padaku untuk tidak memberitahu siapapun tentangmu. Tetapi dengan kamu secara tak terduga muncul di tempat ini, apakah kamu berpikir bahwa wanita jahat akan mengabaikan hal seperti itu?" Jika kebetulan sifat jahatnya T, dan dia mengatakan kepada orang lain bahwa aku dekat denganmu selama tahun-tahun kepergianku, bisakah kau menebak konsekuensinya yang harus kamu hadapi saat itu? Petik 2. Tenang saja, itu tidak akan terjadi, kata Yun dengan nada suara yang pelan dan lambat. Poin bahwa seseorang seperti saya, yang berasal dari alam bawah, berkembang dari alam kaisar yang mendalam hingga alam kesengsaraan surgawi dalam empat tahun, membuat hampir mustahil baginya untuk berpikir bahwa saya adalah orang yang sama. Selain itu, Yun yang dia lihat saat itu sudah mati di tangannya. Petik 2. Keheningan memerintah tempat itu untuk sementara waktu, ketika udara menjadi agak dingin. Meninggal di tangannya, maksud kamu apa? Dia ingin segera bertemu Jasmine, dan memiliki banyak hal yang ingin dia sampaikan padanya. Mungkin, hanya ketika menghadapi Jasmine dia tidak akan pernah menyembunyikan apapun darinya. Dia segera berkata tanpa ragu sedikit pun, saat itu ketika kamu dibawa pergi oleh Moonflower, aku sangat terluka oleh kekuatan yang dia tinggalkan. Jika itu orang lain, mereka akan mati tanpa keraguan. Tetapi untungnya, saya berhasil mempertahankan hidup saya pada akhirnya. Petik 2. Petik 2. Tidak mungkin. Suara Jasmine melambat, saat perubahan yang jelas terjadi dalam nadanya. Jika Moonflower benar-benar ingin membunuhmu, bahkan jika kamu memiliki tubuh Dewa Naga dan kekuatan Dewa Kemarahan. Bahkan sepuluh ribu nyawa tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Ketika saya dikejutkan oleh energinya yang telah ditinggalkannya pada saat itu, semua organ dalam saya benar-benar hancur. Selanjutnya, sisa-sisa energinya masih tersisa di dalam tubuh saya. Bahkan jalan agung Buddha tidak dapat membantu saya pulih dari cedera, dan saya pasti akan mati. Akhirnya, Suir menggunakan es Phoenix vitalnya Yin dan kekuatan Nirwana, yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup mereka, untuk memurnikan semua kekuatan Moonflower. Hanya karena itu, aku nyaris tidak selamat. Petik 2. Yun Che, tidak diragukan lagi, yang paling dekat dengan kematian pada saat itu. Oleh karena itu, ketika dia menemukan keberadaan Moonflower di panggung dewa yang diberikan, dia tidak pernah membiarkan tatapannya bersentuhan dengannya. Dia takut dia akan merasakan niat membunuh dan kebenciannya. Itulah sebabnya dia sangat yakin bahwa Moonflower tidak akan mengenalinya. Baru saja, Jasmine juga menyangkal kemungkinan dia selamat setelah terkena kekuatan Moonflower, jadi tidak mungkin Moonflower akan berpikir sebaliknya. Namun, dia terlalu menakutkan pada seseorang. Keberadaan pada tingkat yang sama dengan Jasmine, dia sangat kuat sehingga pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk membalas dendam padanya dalam hidupnya. Dunia di sekitar mereka menjadi sunyi ketika Jasmine tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jasmine, di mana tepatnya kamu? Cepat keluar, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yun Che terus berbalik. Dia tidak bisa mengerti mengapa Jasmine tidak menunjukkan diri sehingga mereka bisa melihat satu sama lain, meskipun datang mencarinya. Bagaimana dengan bola setan di dalam tubuhmu? Suara Jasmine tiba-tiba mencapai telinganya. Itu masih terdengar benar-benar tanpa emosi. Tidak hanya kegelapan energi yang mendalam tidak mengalir keluar sedikit pun, bahkan aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya. Tampaknya Anda telah menemukan metode yang dapat sepenuhnya menekannya. Iya, Yun Che mengangguk, saat dia dengan cepat berkata, "Tidak lama setelah kamu pergi, bola iblis itu bertindak kasar." saya diselamatkan dari krisis oleh Golden Crow Soul. Kemudian, saya secara kebetulan menemukan benih kegelapan yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Baru pada saat itulah saya bisa menjaga bola dalam kontrol penuh. Petik 2. Evil God, Darkness Seed. Hanya ada lima biji Dewa Jahat, yaitu, air, api, angin, kilat, dan bumi. Bagaimana bisa ada? Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, suara Jasmine berhenti tiba-tiba. Di mana Anda menemukan benih kegelapan? Dia bertanya tiba-tiba. Di bawah Clouds and Cliff, jawab Yunche di masa lalu, Jasmine telah membuatnya bersumpah bahwa tidak peduli apa yang terjadi, dia benar-benar tidak akan mendekati Clouds and Cliff dan memeriksa bagian bawah tebing itu benar-benar keluar dari pertanyaan itu. Untuk sulingar bahwa dia telah melanggar sumpah ini, jadi itu hanya seperti aku berpikir, kata Jasmine dengan suara rendah. Dulu aku pergi ke Clouds and Cliff karena sudah cukup. Yunche ingin menjelaskan alasannya pergi ke sana, tapi Jasmine memotongnya dengan suara berat kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa, dan aku juga tidak ingin mendengarnya. Kekuatan Moonflower tidak membunuhmu, dan orb asal iblis juga dalam kendali penuhmu. Dengan kata lain, tidak ada masalah tersembunyi di dalam tubuh Anda saat ini. Benar, Yunche mengangguk dengan berat. Karena itu. Lalu apa yang kamu lakukan mencariku? Jasmine tiba-tiba berkata dengan suara tegas. Dia mencibir, di sini saya berpikir bahwa mungkin untuk menyelamatkan hidup Anda bahwa Anda berusaha keras untuk mencari saya di alam dewa. Jangan bilang kalau kamu benar-benar datang hanya untuk menemuiku. Petik 2. Seolah-olah dadanya tiba-tiba ditekan oleh sesuatu, Yunche merasakan perasaan menyesakan sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jasmine sebagian besar akan berbicara dengan nada memarahi dengannya, dan dia tidak pernah memiliki masalah dengan itu. Dia sudah lama terbiasa dengan caranya berbicara dan akan merespons dengan tersenyum sebagai gantinya. Tapi mendengarkan suara Jasmine pada saat ini, dia merasa wanita itu menjauhkannya jauh-jauh sekali darinya, memisahkan keduanya menjadi dunia yang berbeda. Jika itu benar-benar terjadi, hah, cepat dan pergi, kembali ke planetmu sendiri. Dada Yunche bergerak naik dan turun saat dia berkata dengan ringan, "Jasmine. Kenapa? Karena kamu tidak layak." Bahkan ada penghinaan yang lebih dalam dalam suara Jasmine. "Sepertinya meskipun kultivasi kamu berkembang selama bertahun-tahun, kamu masih sangat naif seperti sebelumnya. Karena Anda telah berada di Alam Dewa selama beberapa tahun, Anda harus memiliki gagasan umum tentang tingkat keberadaan Dewa Bintang. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dan saya masih hidup di saat yang sama ketika kami dipaksa untuk hidup berdampingan?" Petik 2. Aku datang untuk mencarimu kali ini, karena kamu memang menyelamatkan hidupku saat itu, setelah semua. Selain itu, kami berada dalam hubungan guru-murid selama beberapa tahun. Jika tidak, saya bahkan tidak akan melirik Anda sekilas, bahkan jika Anda berlutut di luar alam dewa selama sepuluh ribu tahun. Jika seseorang mengetahui bahwa dewa bintang yang terhormat seperti saya tetap tinggal bersama dengan orang biasa yang rendah dari alam rendah seperti Anda selama delapan tahun, bukankah itu memalukan seumur hidup? Hal-hal yang Anda miliki yang seharusnya tidak Anda miliki, mungkin juga membawa masalah besar bagi saya. Petik 2 Apakah jawaban saya memuaskan Anda? Jika Anda puas, maka cepatlah dan pergi dari sini. Enyahlah sejauh yang Anda bisa. Tidak hanya suara Jasmine tanpa emosi, itu mengandung rasa jijik yang dalam. Seolah-olah itu bukan kegembiraan yang dia rasakan saat kedatangannya ke alam dewa, tetapi jijik dan jijik yang dalam. Napas Yunche menjadi tidak teratur. Setelah itu, dia sedikit menenangkan diri. Kau mencoba menipu aku, petik dua. Menipumu, hah, baiklah kalau begitu. Jika Anda ingin mengambil kata-kata saya seperti itu, sesuaikan diri Anda. Jasmine tertawa dingin, seolah-olah dia tidak ingin repot menjelaskan apapun kepada orang-orang seperti Yunche. "Jasmine, jangan menipu aku. Anda benar-benar tidak ingin melihat saya," kata Yunche dengan nada ringan. "Apakah itu karena kamu takut bahwa itu akan berbahaya bagiku di alam dewa sehingga kamu terburu-buru membuatku meninggalkan tempat ini? Atau adakah kesulitan yang enggan Anda sebutkan?" "Hah," kata Jasmine dengan dingin. "Kenapa kamu yakin bisa memahami aku dengan baik? Karena hidup berdampingan selama delapan tahun, umur kita sebagai bintang dewa selama puluhan ribu tahun." Periode hanya delapan tahun tidak berbeda dari instan yang dapat dibuang untuk kita. Bertentangan dengan apa yang diharapkan seseorang, memahami orang lain adalah hal yang paling sulit di dunia ini. Bahkan jika dua orang tetap bersama dari pagi hingga malam selama sepuluh ribu tahun, mereka masih tidak dapat sepenuhnya memahami segalanya tentang satu sama lain. Anda benar-benar menganggap diri Anda tahu proses pemikiran saya dengan mengandalkan delapan tahun yang singkat itu. Kamu benar-benar idiot yang tak punya harapan. Petik 2. Petik 2. Jasmine, jawab pertanyaanku. Yun berhenti membabi buta melihat sekelilingnya. Dia mengangkat kepalanya, saat dia melihat langit kosong di atas. Di masa lalu, jiwa gagak emas mengatakan sesuatu padaku. Jika saya tidak bisa bertemu Anda dalam lima tahun, tidak mungkin untuk melihat Anda lagi di kehidupan ini. Petik 2. Jasmine. Jiwa gagak emas adalah jiwa yang tersisa dari gagak emas, dan dapat berkomunikasi melalui suara jiwa dengan jiwa gagak emas di alam dewa. Itu pasti tidak akan mengatakan omong kosong yang sia-sia. Aku ingin tahu apa artinya dengan itu. Mengapa tidak mungkin melihat Anda lagi, jika saya tidak bertemu Anda dalam waktu lima tahun? Hah? Haha, Jasmine mulai tertawa. Tawanya penuh penghinaan, jiwanya itu banyak bicara. Namun, itu memberitahu Anda hal yang benar. Aku tentu saja berencana untuk pergi ke suatu tempat untuk berlatih, untuk membuat warisan Dewa Bintang menjadi lebih lengkap. Tapi, apa hubungannya denganmu? Petik 2. Tidak, Yunche menggelengkan kepalanya. Jiwa gagak emas mungkin tidak memberitahuku sesuatu yang spesifik, tetapi mengingat nadanya. Itu pasti tidak bisa menjadi sesuatu yang sederhana seperti pelatihan. Oh, terus, sikap Anda benar-benar aneh. Mengapa saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membuat saya memberi Anda penjelasan?" Petik 2. Yun Che. "Mengapa saya, Dewa Bintang Pembantai Surgawi, perlu menjelaskan apapun tentang hal-hal yang saya rencanakan lakukan kepada orang biasa dari alam yang lebih rendah seperti Anda? Dewa Bintang terkenal seperti saya mengambil inisiatif untuk menemukan Anda di sini, yang sudah jauh, jauh melebihi apa yang sebenarnya Anda layak. Anda tidak hanya merasa sangat berterima kasih untuk itu, tetapi bahkan ingin mengambil keuntungan dari kebaikan saya." Petik 2. Dulu di Blue Pearl Star, aku tidak punya pilihan selain tetap bersamamu. Petik 2. tapi apa yang kamu layak di hadapanku sekarang? Kualifikasi apa yang harus Anda tanyakan untuk menemui saya? Kualifikasi apa yang Anda miliki agar saya menjelaskan sesuatu kepada Anda? Petik dua, Yunche berdiri linglung di tempatnya saat dia merasa sesak napas di dadanya. Dia perlahan berkata, "Tidak, kamu tidak benar-benar bermaksud kata-kata itu. Hah, kemudian Anda terus hidup dalam fantasi menyedihkan Anda dan dengan patuh tersesat dari alam dewa." Atau yang lain, jika kebetulan Moonflower merasakan bahwa itu benar-benar kau yang dia coba bunuh, bukankah itu akan membuatku kesulitan besar? Petik 2. Cepat, naik dan tersesat. Petik 2. Jasmine, apakah kamu berani mengatakan kata-kata ini ke wajahku sambil menatap mataku? Yunche mengangkat kepalanya saat dia berbicara dengan susah payah. Sungguh konyol, Jasmine mendengus jijik. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Kamu tidak layak. Bab 1172 Sentuhan Jiwa. Anda tidak layak. Setiap kali ketiga kata ini keluar dari mulut Jasmine, kata-kata itu akan mengandung lebih banyak penghinaan dan ketidaksabaran daripada waktu sebelumnya. Kembali ketika dia berada di Blue Pole Star, Jasmine membenci segala sesuatu tentang Blue Pole Star. Tidak ada apapun di Blue Pole Star yang dianggapnya lebih penting daripada seekor semut. Kecuali dirinya. Tapi sekarang, berkali-kali dia memikirkan cara yang tak terhitung banyaknya di mana dia bisa bertemu Jasmine, dan di banyak dari mereka, dia sangat dikutuk oleh Jasmine, dan bahkan dipukuli olehnya dalam kemarahan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah datang kepadanya, dia bahkan tidak mau melihatnya dan hanya menunjukkan penghinaan, cemoohan, dan ketidaksabaran padanya. Jasmine, Yun menenangkan dirinya untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum mengucapkan dengan suara yang tidak jelas. "Kau bintang dewa dan aku, tentu saja, tidak layak untukmu." Petik 2. Jasmine, mengingat asal, kultivasi, dan kedudukan saya, tidak mungkin bagi saya untuk memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan dewa bintang. Alasan saya masih hidup bisa menjalani kehidupan seperti itu, dan saya bisa berdiri di sini. Semua berkat Anda, bahkan jika saya membayar Anda untuk semua yang telah Anda lakukan dalam hidup saya, itu akan tetap jauh-jauh tidak cukup. Jadi, jelas aku tidak punya kualifikasi untuk bertanya apapun tentang kamu. Membayar dengan hidup, hah, tidak perlu untuk itu. Jasmine mencibir, meskipun tubuhmu memang memotori tubuh jiwaku saat itu, kau setidaknya berguna. Saat ini, hidup rendahanmu tidak ada artinya bagiku. Jika Anda menjadi sedikit lebih dekat dengan saya, itu akan menodai tubuh saya bintang dewa. Anda sebaiknya menyimpannya untuk wanita-wanita Anda yang mengerikan itu. Cepat, naik dan tersesat. Jangan paksa aku menendangmu keluar dari sini. Itu akan menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang jika aku melakukannya dengan cara itu. Petik 2. Nada dan kata-kata Jasmine menusuk hati. Yunche berusaha merasakan apakah dianggan berbicara dengan cara ini atau jika ada keraguan dalam suaranya. Tapi tidak ada hal seperti itu sama sekali. Petik 2. Jasmine Aku seharusnya tidak percaya pada diriku sendiri untuk mengetahui pikiranmu, atau berpikir bahwa kamu telah merindukanku seperti aku memilikimu. Tapi setidaknya tidak dapat dipungkiri bahwa saya berusaha keras dan mempertaruhkan hidup saya setiap hari selama tiga tahun ini di alam dewa untuk menemukan Anda. Pada akhirnya, saya bahkan tidak ragu-ragu untuk membuatnya menjadi pertempuran dewa yang diberikan, sehingga Anda dapat mendengar nama saya. Bahkan jika Anda benar-benar meremehkan saya sekarang, paling tidak. Biarkan saya melihat Anda, izinkan saya memberitahu Anda semua hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda, sambil menatap wajah Anda, dan... Apakah kamu tuli? Suara Jasmine tidak berubah sedikit pun karena kata-katanya. Sebaliknya, dia terdengar marah tiba-tiba. Tutup mulutmu. Saya tidak ingin mendengarkan omong kosong konyol Anda. Anda harus segera tersesat dari sini sebelum Anda membawa saya masalah. Seseorang seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan sesuatu tentang saya. Sudut-sudut mata Yunche bergetar saat dia tanpa sadar mengepalkan tangannya. Perasaan mati rasa yang tidak biasa keluar dari seluruh tubuhnya, yang segera menghilang bersama dengan perasaannya. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata dengan ringan, aku tentu saja tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Tapi aku menemukanmu setelah menghadapi begitu banyak kesulitan. Setidaknya, aku tidak mau menyerah seperti ini. Bisakah kau setidaknya memberitahuku bagaimana tepatnya aku akan memenuhi syarat untuk melihatmu? Petik 2. Oh, nada suara Jasmine menjadi lucu, aku melihat sifatmu yang tidak mengenali dan merenungkan kesalahanmu sampai kamu menderita karena mereka belum berubah sedikitpun. Hah, baiklah kalau begitu. Mempertimbangkan bahwa kamu memang menyelamatkan aku di masa lalu, dan juga mengerahkan semua kekuatanmu di alam dewa begitu lama hanya untuk sampai di sini. Aku akan memberimu kesempatan. Petik 2. Yun J. tiba-tiba mengangkat kepalanya. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan Anda dapatkan dari saya. Jika Anda dapat mencapai apa yang saya katakan, saya akan menemui Anda secara langsung, dan mungkin juga memberitahu Anda segala sesuatu yang ingin Anda ketahui, kata Jasmine dengan nada acuh tak acuh. Tapi, jika kamu gagal melakukannya, segera tersesat dari sini dan kembali ke planetmu. Kamu tidak akan masuk ke alam dewa lagi. Petik 2. Yun J. mengangguk, hampir tanpa ragu, "Oke." Okay. Tidak peduli apa, pasti aku akan menyelesaikannya. Petik dua, sangat bagus. Suara Jasmine melambat, namun itu jelas terdengar riang dan ceroboh sekarang. Meskipun di mata kita, bintang dewa, semua orang di bawah status raja kerajaan tidak berbeda dari semut. Memang ada beberapa orang tanpa status seperti itu yang juga memiliki beberapa kualifikasi bagi kita untuk memperhatikan mereka. Misalnya, oh, apakah Anda tidak berpartisipasi dalam konvensi dewa besar ini? Pemegang tempat pertama dari konvensi dewa yang mendalam memiliki kualifikasi untuk bertemu, bahkan dengan para kaisar dewa secara langsung, apalagi dewa bintang. Petik 2. Yunche. Haha, peluang bagus sudah terbentang di kakimu. Selama Anda menempati posisi pertama dalam sesi konvensi dewa mendalam ini, saya akan segera keluar dan melihat Anda. Saya akan memberitahu Anda semua hal yang ingin Anda ketahui. Bagaimana dengan itu? Hahaha. Wajah Yunche perlahan berubah pucat. Kesempatan, Jasmine memberinya sesuatu yang benar-benar mustahil untuk disadari. Itu pada dasarnya bukan peluang, tapi mengejek dan mengolok-oloknya. Jasmine tertawa terbahak-bahak. Dia pasti berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam, dan bahkan telah memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tetapi, semua orang tahu tentang cara yang biasa dia lakukan. Selain itu, dia sudah kalah dalam pertempuran pertama, dan tidak peduli siapa yang dia temui di pertempuran berikutnya, dia masih pasti akan kalah lagi tanpa keraguan. Ketika benar-benar mustahil baginya untuk menang dalam pertempuran berikutnya, ada tentu saja tidak mungkin baginya untuk dapat menempati urutan pertama dalam konvensi dewa yang mendalam. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Saya telah memberikan kesempatan kepada Anda sekarang. Jika Anda tidak siap untuk itu, tersesat dari sini sekarang juga, agar Anda tidak terlihat terlalu menyedihkan. Setidaknya saya berharap untuk kesuksesan Anda, tetapi jika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan kualifikasi yang sangat mendasar, hah, maka ingat kata-kata yang Anda ucapkan dan segera kembali ke tempat asal Anda. Nada suara Jasmine semakin lama semakin tidak sabar, seolah dia berusaha sekuat tenaga untuk mengusir lalat yang tidak ingin dia luangkan sedikitpun. Penindasan yang dia rasakan di dalam hatinya menjadi semakin berat. Dia tidak dapat menerima atau percaya bahwa semuanya menjadi seperti ini, setelah semua yang telah dia lakukan selama tiga tahun penuh. Yunche berdiri linglung untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, Oke. Okay. Aku akan tersesat. Aku akan tersesat dari sini hari ini. Tapi, bahkan jika itu membuatku terlihat menyedihkan, biarkan aku melihatmu lagi sebelum aku pergi. Aku baik-baik saja dengan sekilas tentangmu. Setelah itu, aku akan segera pergi, dan tidak akan mengganggumu lagi. Petik 2 Yun tidak pernah berpikir bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan mengatakan kata-kata sepele dan tidak berharga seperti itu. Tapi, dia Jasmine. Dia tidak lain adalah Jasmine, setelah semua. Silence memerintah di tempat itu untuk sementara waktu, setelah itu tawa Jasmine yang keras dan tak terkendali terdengar di samping telinganya. Hahaha, aku benar-benar sangat bodoh untuk benar-benar membuang energiku berbicara dengan sampah seperti kamu. Jasmine sangat marah sehingga dia malah tertawa sebagai tanggapan. Aku terkejut kamu masih memimpikannya. Hah, sesuaikan dirimu. Anda terus memiliki impian yang tidak realistis selama yang Anda inginkan. Petik 2. Suara Jasmine terdengar lebih dan lebih jauh dengan cepat ketika senyumnya yang sangat menghina dan tanpa emosi terdengar di samping telinga Yunce. Jelas bahwa dia sedang tidak ingin berbicara lagi dengannya. Jasmine, tatapan Yunce menjadi serius. Dia menjerit nyaring, saat dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat meraba-raba mutiara racun langit. Kemudian, bunga ungu besar muncul di tangannya. Bunga ungu mekar soliter, setiap kelopaknya seperti batu giok ungu dengan cahaya berkilauan di atasnya dan memancarkan cahaya, cahaya setan ungu. Meskipun sedikit diselimuti oleh sinar jika cahaya datang dari Sky Poison Pearl, itu masih menyihir luar biasa. Bunga Netherworld Udumbara yang dia dapatkan dari gadis misterius dengan murid berwarna-warni di bawah Cliff and Cliff. Saat itu di sarang setan pembantaian bulan, dia telah menghabiskan semua kekuatan keinginannya untuk memilih bunga Udumbara Netherworld yang hanya memiliki 4 kelopak. Namun, yang ini lengkap, tanpa cacat. Tahun-tahun ini dia selalu mendambakan untuk menyerahkannya kepada Jasmine. Oh, Netherworld Udumbara Flower. Suara jiwa Jasmine sekali lagi datang dari suatu tempat yang sangat jauh, tetapi itu tidak mengandung sedikit pun kegembiraan. Yunche baru saja akan mengatakan sesuatu ketika bunga Udumbara Netherworld di tangannya diangkat oleh kekuatan besar tiba-tiba dan tersapu di langit. Huff. pada saat itu, saya tidak punya pilihan lain selain hal semacam ini di tempat yang rendah dan tandus itu untuk merekonstruksi tubuh saya. Sekarang aku berada di alam dewa bintang, mengapa aku masih menggunakan hal seperti itu? Sangat konyol, meninggal dunia, ruang terpecah tiba-tiba, dan bunga iblis yang memancarkan cahaya ungu segera disapu oleh badai spasial dan langsung berubah menjadi kehampaan. Suara Jasmine tidak bergema lagi; dia telah pergi jauh-jauh pada saat ini. Yunche berdiri di tempat dengan linglung saat matanya menjadi mendung, seolah-olah jiwanya diambil darinya, dan dia diam untuk waktu yang lama. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah di luar alam surga abadi, di tengah-tengah bintang-bintang, sosok merah yang sangat indah muncul dari kehampaan. Dia memeluk bunga iblis ungu tua yang jauh lebih besar darinya, tubuhnya secara bertahap meringkuk ke bawah, seperti anak kucing yang terluka saat seluruh tubuhnya bergetar terus-menerus. "Apa yang saya lakukan? Hanya apa sebenarnya yang aku lakukan?" "Menitik, menitik." Tetesan darah merah mengalir di sudut mulutnya ketika mereka jatuh ke pupil ungu dan memantulkan sinar cahaya yang memikat dan aneh. "Tidak ada yang menemaninya, jadi tidak ada orang yang bisa melihat air matanya." Tidak ada satu orang pun yang bisa dengan penuh perhatian mendengarkan suaranya, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk ada seseorang yang bisa membantunya. Di dunia es yang sepi dan dingin, dia hanya membawa bunga setan berwarna ungu bersamanya. Jika itu mungkin, dia ingin jiwanya dibawa pergi oleh cahaya iblis ungu dan jatuh ke dalam mimpi abadi. 15 menit, 30 menit, 2 jam, 4 jam. Lama berlalu. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya masih berkabut dan memiliki pandangan yang menyakitkan, tetapi mereka melepaskan cahaya merah tua yang benar-benar menakutkan. Bunga bulan Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Bang! Gerbang besar halaman didorong terbuka, saat Wopo Yun bergegas masuk dengan langkah cepat. Ada kegembiraan yang mendalam di wajahnya, Saudara Yun. Biarkan saya memberitahu Anda beberapa informasi yang baik. Daftar pertandingan besok telah keluar, dan Anda tahu apa. Kamu sebenarnya tidak punya lawan yang harus dihadapi. Petik 2. Yun C. Sebenarnya, apakah kamu ingat itu Wei Hen? Kualifikasi dibatalkan, dan namanya dihapus setelah apa yang terjadi, tetapi justru dia yang akan menjadi lawanmu. Karenanya, tidak ada seorang pun yang cocok dengan Anda, yang setara dengan Anda langsung memasuki babak setelah berikutnya. Bukankah itu hebat? Terlebih lagi, Luo Chang'an adalah lawan pertamaku dari Conferred Gods Group besok, dan aku cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Ini juga akan menjadi cara yang bagus untuk memberikan curhat kepada. Eh, petik dua. Yun Che diam-diam duduk di batu biru di samping kolam, tanpa bergerak sedikit pun. Dia juga tidak menunjukkan reaksi terhadap kata-kata Huo Poyun. Saudara Yun, ada apa? Denganmu. Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Matanya hampir tanpa kilau, menyebabkan Huo Poyun sangat terkejut sehingga dia hampir mundur selangkah. "Saya baik-baik saja. Saya belum memberi selamat kepada Anda untuk memenangkan pertempuran pertama," kata Yun Che sambil tertawa paksa. "Kakak Yun, kamu, aku?" Huo Poyun bingung melihat bagaimana Yun Che melihat saat ini. "Aku minta maaf untuk menunjukkan kepadamu kondisiku yang mengecewakan dan memalukan." Yun Che tertawa samar, "Jangan khawatir, biarkan aku sendirian untuk sementara waktu. Aku tidak akan terlihat sama besok." Petik 2 Ah, baiklah, tidak dapat menemukan apapun untuk menghibur Yunce, po Yun Ce, Huo Poyun segera menganggukkan kepalanya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa dalam situasi seperti itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengkhawatirkannya. Dia membalikkan kepalanya ketika dia pergi, "Kalau begitu, aku akan datang lagi besok untuk memanggilmu." Petik 2. Tepat saat Huo Poyun pergi, sesosok peri seperti datang ke sisinya. "Yun Ce, apa yang sebenarnya terjadi?" Mo Bingyun bertanya dengan nada ringan. Itu juga yang pertama kalinya dia melihat Yunche begitu putus asa dan tidak berjiwa. Petik 2. dia memang datang, tapi di tempat ini, Mu Bing Yun adalah satu-satunya orang yang bisa dicurahkan hatinya. Tapi begitu dia membuka mulutnya, perasaan menyakitkan yang tak tertahankan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tidak bisa mengatakan apa-apa. Mu Bing Yun merajut alisnya yang seperti bulan, melihat Yunche, dia sudah samar-samar menebak alasan di balik kondisinya saat ini. Dia berkata dengan nada ringan, "Apakah itu?" Dia menyuruhmu kembali. Yunche mengangguk sebelum menggelengkannya dan berkata dengan suara serak, "Dia bisa mengusirku dengan tergesa-gesa, tapi mengapa dia tidak mau? Bahkan melihatku, seharusnya tidak ternyata begini." Mengingat keadaan Yunche saat ini, tidak mungkin Mubinyun tidak bisa membayangkan sikap Dewa Bintang Pembantai Surgawi ketika dia berbicara dengannya. Mungkin bersikap kejam kepadanya bukanlah satu-satunya hal yang dia lakukan. Dalam hal ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah terdiam beberapa saat, Mubinyun mengajukan pertanyaan bahwa seseorang tidak seharusnya menanyakan Yunche saat ini. Aku tidak tahu. Sebenarnya, dia benar. Dia adalah dewa bintang. Jadi aku tidak memiliki kualifikasi untuk Yun Che menarik napas dalam-dalam, tapi dia merasa lebih tertahan di dadanya. Aku tidak lagi punya alasan untuk tinggal di tempat ini. Hanya saja, hanya saja aku tidak dapat menerima hasil seperti itu. Kenapa dia bahkan tidak membiarkan aku melihat dia? Mungkinkah semuanya di masa lalu? Semuanya palsu? Apakah hanya angan-anganku saja selama ini? Petik 2. Merindukan kerinduan yang tak berkesudahan dan obsesi yang terukir dalam dilubuk hatinya, ia telah mengikutimu Mu Bing Yun ke alam dewa. Selama tiga tahun terakhir ini, dia telah meninggalkan begitu banyak hal, membayar begitu banyak, dan bahkan bersaing untuk kesempatan dengan hidupnya di telepon, semua demi bertemu Jasmine lagi. Dia berpikir bahwa proses menemukan Jasmine akan menjadi rintangan terbesar di jalannya. Siapa yang mengira, bahwa bahkan setelah menemukan Jasmine dengan jelas, ia harus menghadapi hasil akhir seperti itu. Mubinyun diam-diam mendengarkannya, saat dia mendesah pelan dan panjang di dalam hatinya. Yunce, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mu Bingyun mengangkat kepalanya. Langit mulai menjadi gelap. Jika dia bertemu Anda secara langsung, apakah Anda benar-benar merasa bahwa keinginan Anda telah terpenuhi setelah bertemu dengannya? Apakah Anda akan puas dan membuat keputusan untuk kembali? "Kamu tidak punya jawaban sekarang," kata Mu Bingyun. "Aku akan membawamu kembali ke alam Song Salju. Di alam dewa, kecuali dia, aku yang sudah mengenalmu sejak lama. Saya selalu mengamati sifat Anda ketika Anda berada di Frozen Cloud Asgard." Petik 2. Sejumlah besar praktisi mendalam dari alam bawah berusaha untuk datang ke alam dewa. Ini pada dasarnya karena salah satu alasan berikut, baik untuk mengejar cara mendalam yang lebih tinggi atau untuk mengalami dunia yang lebih luas. Mayoritas besar praktisi mendalam dari alam bawah bahkan puas dengan menjadi raja di sana. Tetapi Anda meninggalkan segalanya demi bertemu seseorang. Dengan rasa kewajiban untuk menemuinya dengan cara apapun, Anda mengikuti di belakang saya dan datang ke alam dewa, di mana Anda tidak tahu apa-apa. Petik 2. Sejak saat itu aku sadar bahwa dia pasti memiliki tempat yang sangat penting di hatimu. Kemudian, semua tindakan Anda membuktikan hal ini juga. Petik 2. Yun Che Ketika anda pertama kali tiba di Sekte, anda tidak ragu untuk langsung menghadapi murid utama dari Ice Phoenix Palace, Mu Yisu, untuk seorang murid yang tidak memiliki hubungan persahabatan yang mendalam dengan anda. Dalam pertempuran di Danau Surgawi, anda tidak ragu-ragu untuk menentang tuan anda karena tidak adil. Di Majelis Sekte Besar, anda mengalahkan Huo Poyun, tetapi karena anda takut meninggalkan pengaruh negatif di hatinya karena hal itu, anda mengambil inisiatif untuk pergi dan menenangkannya. Di Penjara Dewa Mengubur Inferno, bahkan jika ketiga Sekte Alam Dewa Api bertindak tidak loyal, anda masih dengan mudah memberi mereka setengah mayat naga bertanduk kuno. Petik 2. Ini semua membuktikan satu hal. Anda adalah seseorang yang memiliki rasa martabat yang sangat kuat, benar-benar menghargai hubungan persahabatan, dan juga sangat berprinsip. Tapi, sejak kamu datang ke alam surga abadi, nada suaramu Bing Yun berubah pada titik ini. Dia berkata sambil menghela nafas, ketika kamu hanya selangkah lagi untuk bertemu dengannya, kamu menjadi tidak sabar dan pikiranmu menjadi tidak teratur. Petik 2. Yun C. Dalam dua putaran pertama babak penyisihan, secara teknis, Anda memang tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh mutiara surga abadi. Tapi, itu fakta bahwa Anda curang. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak Anda lakukan sebelumnya. Anda tidak hanya menentang perintah tuan Anda, Anda juga tidak peduli sama sekali tentang martabat dan prinsip-prinsip cara yang mendalam." Petik 2. "Kamu harus lebih jelas daripada siapapun tentang banyak rahasia yang kamu miliki dan kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Memasuki pertempuran dewa yang diberikan, sebaliknya, tidak diragukan lagi menunjukkan diri Anda kepada mata semua orang di wilayah Surgawi Timur." Tidak ada tempat lain yang lebih berbahaya bagi Anda selain di sini di seluruh alam dewa, tetapi Anda masih melakukan itu suatu hal tanpa keraguan sedikitpun. Petik 2. Yun Ce, Seseorang yang bisa membuatmu datang ke alam dewa untuk mencari dia, kehilangan kendali atas dirimu, mengabaikan martabat, prinsip, dan bahaya. Aku tidak punya cara untuk memahami apa yang telah dia lakukan untukmu di masa lalu yang bisa membuatmu menjadi-jadi, tapi setelah melihat orang seperti itu, atau setelah mengucapkan selamat tinggal padanya untuk kebaikan seperti yang kamu ingin lakukan, akankah kamu benar-benar bisa puas dan pergi tanpa penyesalan? Petik 2. Mata Yun yang tidak berwarna tiba-tiba mulai bergetar samar. Kamu tidak perlu memberikan balasan untuk pertanyaan ini kepadaku. Ini akan baik-baik saja selama Anda dapat menemukan balasan untuk diri sendiri, kata Mu Bing Yun. Jika Anda berhasil menemukan jawaban yang sebenarnya, mungkin, Anda kemudian akan memahami alasannya karena begitu bertekad untuk tidak melihat Anda. Petik 2. Yun membelalakan matanya, saat napasnya semakin cepat. Detak jantungnya menjadi keras, dan lambat laun menjadi tidak teratur. Juga, aku punya sesuatu untuk dikatakan yang mungkin membuatmu merasa sedikit lebih baik di hatimu. Rambut panjangmu binyun turun, secara tidak sengaja menyapu pipi pucat yun ce yang pucat. Seseorang yang bisa membuatmu dengan rela bertindak sejauh ini untuknya, segala sesuatu tentang dirinya harus lama dipahat ke tempat terdalam jiwamu. Untuk mengukir bayangannya begitu dalam ke dalam jiwamu, akan sangat penting untuk menyentuh jiwamu dengan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, aku tidak percaya bahwa semua yang dia lakukan dan bagimu semua hanyalah tipuan. Petik 2. Bab 1173 Putuskan. Saat tirai malam jatuh, alam surga abadi menjadi sunyi. Babak pertama dari pertempuran Dewa konferensi telah berakhir, dan besok adalah pertarungan pertama dari grup Dewa Bertangan dan Kelompok Pecundang. Dalam pertempuran berikutnya, dari 31 calon Dewa yang diundang, tujuh orang akan tersingkir dari Kelompok Pecundang, dan delapan orang dari Kelompok Dewa Bertangan akan jatuh ke dalam Kelompok Pecundang. Dibandingkan dengan pertempuran hari ini, di mana tidak ada yang tersingkir, perkelahian yang akan terjadi besok pasti akan lebih menegangkan dan sengit. Seluruh wilayah Surgawi Timur sangat menantikan delapan orang yang akan tetap berada di kelompok dewa yang dikerahkan. Pada malam ini, Calon dewa yang diberikan lainnya melestarikan kekuatan dan menyimpan energi, atau memulihkan kekuatan mereka yang dalam dan merawat luka-luka mereka di dalam time well Pearl. Hanya Yunche yang menghabiskan malam dengan tenang duduk di samping kolam. Dalam benaknya ia terus-menerus mengulangi setiap komentar Jasmine yang melelahkan dan mendengar menusuk, serta kata-kata Mobinyun yang ringan dan tidak jelas seperti angin sepoi-sepoi. Bahkan jika aku bisa melihatnya seperti yang aku inginkan, bahkan jika aku bisa mengucapkan selamat tinggal padanya dengan cara yang paling sempurna. Apakah saya akan puas saat itu dan tidak menyesal? Apakah ini benar-benar mungkin? Kenapa aku datang ke tempat ini? Apakah saya benar-benar ingin bertemu Jasmine begitu banyak karena selalu percaya bahwa itu akan menebus ketidaklengkapan dan penyesalan yang saya rasakan? Atau itu? Sejak hari itu sampai sekarang, aku pada dasarnya tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia meninggalkanku. Selama ini, sinar cahaya redup bersinar, saat fajar tiba, dan langit mulai bersinar secara bertahap. Pintu di pintu masuk halaman didorong terbuka, saat Mubing Yun berjalan melewatinya tanpa mengeluarkan suara. Dalam garis pandangnya, Yunche masih duduk di tempat yang sama seperti hari sebelumnya, dan hampir tidak bergerak sedikit pun. Keraguan sedikit muncul di mata sedingin es Mubinyun, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat ini, dia melihat Yunche berdiri perlahan dengan tatapannya, beralih padanya. Pupil matanya jernih seperti air, dan tidak lagi berawan seperti hari sebelumnya. Sepertinya kamu sudah jelas memikirkan apa yang ingin kamu lakukan. Mubinyun dengan ringan mengangkat sudut mulutnya. Dia memiliki senyum yang tidak jelas dan dangkal di wajahnya, tetapi itu cukup mengagumkan untuk mencekik hati siapapun yang memandangnya. "Meskipun aku masih belum memikirkan semuanya, setidaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya," kata Yun Che dengan senyum tipis. Semua kekaburan di wajahnya tampak benar-benar lenyap dengan senyuman ini, dan pupilnya tampak lebih jelas dan lebih cerah dari hari sebelumnya. Dia berkata dengan penuh syukur, "Tuan Istana Bingyun, saya tidak hanya selalu mengandalkan Anda untuk semua jenis bantuan, tetapi juga membuat Anda khawatir berulang-ulang. Kemarin, aku pasti membuatmu kecewa sekali lagi." Petik dua. Mu Bingyun dengan ringan menggelengkan kepalanya yang cantik. Tidak, kau masih anak muda yang berumur 20 tahun. Jika Anda tidak bingung, putus asa, impulsif, dan kadang-kadang kehilangan alasan pada usia ini, itu akan menjadi masalah kesedihan terbesar. Petik 2. Lagi pula, bukankah itu masalah nasib baik untuk memiliki seseorang yang bisa membuat rela melangkah sejauh ini untuk mereka? Mu Bingyun mengangkat wajahnya yang seputih salju ketika dia berkata dengan nada ringan, saat itu, jika tidak teh untuk kakak perempuan saya, saya mungkin gagal bertahan lebih dari seribu tahun yang lalu. Petik 2. Yunche berdiri tegak saat dia mengembuskan udara kotor di dadanya. Dia menutup matanya sebentar sebelum bertanya, "Tuan Istana Binyun, kau benar?" Tidak mungkin baginya untuk begitu tidak berperasaan terhadapku. Bahkan jika ada dunia perbedaan antara identitas kita, tetapi setiap momen yang kita hidup bersama selama delapan tahun itu senyata mungkin dan tidak ada yang palsu tentang hal itu. Dia mungkin dewa bintang, tetapi dia jelas lebih muda daripada aku, dan delapan tahun akan menjadi sepertiga dari kehidupan yang telah ia jalani sejauh ini. Jadi, bagaimana mungkin dia dengan mudah menghapus keberadaanku dari jiwanya? Petik 2. Mu Bingyun. Selanjutnya, saya memiliki perasaan bahwa dia pasti akan menghadapi beberapa situasi besar segera, dan itu menjadi lebih kuat setelah memikirkannya berulang kali kemarin. Master Istana Bingyun, apakah Anda mendengar sesuatu tentang sesuatu peristiwa besar bahwa bintang Dewa Realem adalah terutama berencana untuk melakukan selama bertahun-tahun ini? Tanya Yunce dalam konsultasi. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya, alam lagu salju tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk mengetahui tentang hal-hal dari keberadaan tingkat tinggi seperti alam Dewa Bintang. Petik 2. Setelah beberapa saat, dia kelihatannya telah memikirkan sesuatu dan melanjutkan, "Namun, jika itu rumor, maka kami memang mendengar rumor aneh yang berkaitan dengan Stargate Realm Kurang dari 20 tahun yang lalu. Apalagi itu cukup sensasional." Petik 2. Petik 2. "Rumor apa?" Yunche langsung menajamkan telinganya. "Tampaknya ini disebut Proyek Dewa Sejati." Petik 1 petik 2. "Proyek Dewa Sejati?" Yunche segera memikirkan di mana dia mendengar nama ini. "Sepertinya aku juga pernah mendengarnya dua tahun lalu, ketika aku berada di Alam Darkia." Petik 2. "Namun, itu ternyata hanya rumor yang salah." Petik 2. "Salah? Mengapa? Ini sangat sederhana," kata Mu Bingyun dengan suara lambat. "Semua kerajaan raja dari setiap wilayah surgawi telah mencari jalan dewa sejati. Jika Bintang Dewa Alam benar-benar memiliki metode seperti itu terkait dengan jalan dewa sejati, itu pasti akan menjadi rahasia terbesar dari seluruh alam dewa bintang, dan mereka sama sekali tidak akan melakukan apapun yang akan mengungkapkannya, di sangat sedikit. Tetapi pada saat itu, rumor ini menyebar tanpa terkendali, tidak hanya di alam raja dan alam bintang atas, tetapi bahkan di alam bintang tengah kita. Ada juga banyak bintang di alam bawah yang menyadarinya. Poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa hampir tidak mungkin rumor itu benar. Petik 2. Selama bertahun-tahun, kerajaan raja lain tidak menunjukkan gerakan yang tidak biasa menuju alam dewa bintang. Rumor itu praktis sudah lenyap sekarang. Petik 2. Selain rumor, satu-satunya hal utama, lainnya yang kita ketahui tentang alam dewa bintang, adalah kejatuhan, dewa bintang serigala langit dan dewa bintang pembantai surgawi. Anda harus tahu itu lebih baik daripada orang lain. Petik 2. Yunche tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Apa gunanya bagiku untuk mencoba mengetahui sesuatu? Jasmine sepenuhnya benar. Saat ini, saya tentu tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk mengetahui tentang hal yang akan terjadi dengannya. Jika itu masalah yang cukup besar bahkan untuk orang seperti dia, tidak ada artinya bagiku untuk mengetahuinya. Lagi pula, apa yang bisa saya lakukan setelah itu? Petik 2. Saat dia sangat menghembuskan napas lagi, Yunche merasa otaknya menjadi sedikit lebih tenang dan lebih sadar. Dia tiba-tiba berkata, Tuan Istana Bingyun, Huo Poyun mengatakan kepada saya kemarin ketika dia datang bahwa dalam putaran yang akan diadakan hari ini. Saya tidak akan bertarung dengan siapapun. Sudah pasti begitu, Nyi Bingyun mengangguk. Di babak pertama pertempuran Losers Group hari ini, lawanmu seharusnya adalah iblis bernama Wei Hen. Tetapi sejak dia menemui ajalnya kemarin, bahkan namanya dihapus dari daftar pertarungan dewa yang diberikan. Oleh karena itu, dalam daftar pertandingan yang muncul kemarin, Anda ternyata adalah peserta yang tidak akan menghadapi lawan di babak berikutnya, yang secara efektif berarti bahwa Anda langsung maju ke babak kedua grup Losers. Petik 2. Mungkin, ini juga kehendak surga, ya. Yunche sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Pada saat ini, dia benar-benar bertekad. Istana Master Bingyun, aku ingin kembali ke alam Song Salju, kata Yunche. Baiklah, Mu Bingyun mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku akan menemanimu kembali. Petik 2. Tidak. Yun bagaimanapun, menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Sebuah cahaya aneh bersinar di matanya. Aku berencana untuk kembali sendirian. Selanjutnya, saya akan kembali lagi segera. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika langit cerah, para ahli dari setiap bidang bintang mulai bergegas ke panggung dewa yang diberi kesepakatan. Yun bergerak sendirian, dan dengan kecepatan yang tidak tergesa-gesa juga. Namun, arah yang dia tuju sama sekali berbeda dari yang lain. Dia berjalan sangat lambat, seolah-olah dia diam-diam memikirkan sesuatu. Tapi tatapannya jernih dan cerah, dan hatinya setenang danau tanpa riak muncul di atasnya, meskipun angin dingin bertiup melewatinya. Dia tidak lagi merasakan kegembiraan, kegugupan, dan keraguan yang dia lakukan ketika dia pertama kali datang ke alam surga abadi. Baik hati maupun pikirannya dalam keadaan tenang. Dia begitu tenang sehingga dia sendiri terkejut dengan hal itu. Hem, ya ampun, aku bertanya-tanya siapa orang itu, tapi bukankah ini sampah yang begitu menakutkanku kemarin sehingga dia bahkan tidak berani datang ke panggung dewa yang diberikan. Petik 2 suara menusuk telinga yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Luo Chang'an muncul dari suatu tempat, dan menatap punggung Yun Che dengan mata menyipit. Ada ekspresi penghinaan dan ejekan yang dalam di wajahnya. Yun Che tidak peduli dengannya, dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Hahaha, <tawa>, tawa liar Luo Chang'an yang tak terkendali datang dari belakang. Kemarin, kamu bahkan tidak naik ke panggung dewa yang diberi kesepakatan, dan hari ini, kamu benar-benar takut sehingga kamu bahkan tidak berani menoleh kepalamu. Memang, sampah akan selalu menjadi sampah, hahaha. <tawa> Cek, Cek, membiarkan sampah seperti kamu memasuki pertempuran dewa yang diberikan membawa aib bagi kami, calon dewa yang diberikan juga. Luo jangan tampaknya menikmati perasaan menyenangkan karena menganiaya yang lemah. Melihat bahwa Yunce tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sebagai bantahan, dia bahkan lebih senang di hatinya. Dia menyipitkan matanya dan menunjuk ke punggung Yunce dengan gerakan yang sangat meremehkan, Hei, sampah, dengarkan kata-kataku dengan benar. Seorang pria sejati akan berjuang sampai akhir, bahkan jika dia mati dengan melakukannya. Hanya jenis sampah terendah yang akan menyerah seperti anjing tanpa tulang, hahaha. Petik 2. Yun berhenti tiba-tiba. Setelah itu, dia perlahan berbalik, ketika pandangannya akhirnya beralih ke Luo Chang'an, tapi masih ada pandangan datar di matanya. Namamu, Luo Chang'an, kan? Oh, bagaimana dengan itu? Setelah melihat bahwa Yun benar-benar punya nyali untuk berbicara di wajahnya, Luo Chang'an menyipitkan matanya, ketika dia mengungkapkan ekspresi tertarik di wajahnya. Hah? Wajah Yun tidak memiliki ekspresi penghinaan yang ingin dilihat Luo Chang'an, tetapi sebaliknya senyum tipis. Pastikan untuk mengingat kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Jangan lupa bahkan salah satu dari mereka. Luo jangan terkejut pada awalnya, tetapi seolah-olah dia digelitik oleh sesuatu yang dikatakan pihak lain, dia kemudian mulai dengan keras tertawa keras sangat banyak sehingga dia bergoyang-goyang dalam tawa. Uhahahahaha, hahaha. -hah -hah -hah. Yun Che tidak meliriknya lagi atau peduli tentang ejekannya, saat dia melanjutkan berjalan pergi untuk meninggalkan alam surga abadi, tanpa menunggunya untuk mengatakan sesuatu lebih jauh. Meskipun orang-orang seperti Mu Bingyun dan Huo Ruli diundang sebagai tamu, mereka mungkin tidak dapat memasuki alam surga abadi lagi, jika mereka meninggalkannya pada saat ini. Mempertimbangkan waktu, kompetisi dari pertempuran God seharusnya sudah dimulai. Namun, meskipun menjadi salah satu calon dewa yang diberikan, ia telah melangkah keluar dari area terbatas dari alam surga abadi. Mengikuti ingatannya, ia menemukan formasi mendalam spasial khusus yang ia gunakan untuk datang ke sini. Untungnya, itu hanya tentang waktu untuk pembentukan mendalam di alam lagu salju untuk diaktifkan. Berjalan keluar dari formasi yang dalam, sebuah dunia dengan salju putih dan dingin yang berhembus angin terbentang di depan matanya. Yunche memanggil Ice Phoenix Ark mendalam yang telah diserahkan Mu Yun padanya, dan dengan cepat terbang ke Ice Phoenix Realm dengan kecepatan tercepat. "Huh, tuan pasti benar-benar marah dan kecewa padaku sekarang. Aku tidak bisa menghindari dipukuli olehnya." Huh, menginjak bahtera yang mendalam, Yunche berbicara pada dirinya sendiri dengan suram. Dia sudah memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya dalam benaknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Musuan Yin setelah semua yang telah dilakukannya. Dia telah melanggar perintah tuannya, secara paksa mengekspos dirinya pada bahaya, dan menyebabkan dia diejek bersamanya dalam segala cara. Hah, Yun menghembuskan napas panjang. Memikirkan kembali sekarang, ketika dia hanya selangkah lagi dari Jasmine di alam surga abadi, dia tentu telah melakukan terlalu banyak hal yang seharusnya tidak dia lakukan karena ketidaksabaran. Dia mengambil tindakan yang sangat tidak menyukainya. Tetapi, jika dia diberi kesempatan lain untuk membuat pilihan, dia kemungkinan masih akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Setelah kembali ke Realm Ice Phoenix, dan memasuki sekte, Yun langsung menuju ke daerah suci Ice Phoenix. Begitu dia memasuki wilayah suci, dia berlutut berat di tanah, ketika dia berkata dengan suara malu, Tuan, murid telah kembali. Murid tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, dan meminta guru untuk hukuman yang pantas baginya. Petik 2. Hanya salju yang bertiup di luar yang menanggapi kata-katanya. Yunche tidak bergerak satu inci saat dia berlutut di tempat selama hampir dua jam. Tapi, dia tidak mendapat jawaban dari musuanyin pada akhirnya. Tuan, Yunche memanggil lagi dengan nada menyelidik, tapi masih tidak ada yang menjawabnya. Jangan bilang bahwa guru tidak ada di sini. Mengingat budidaya Musuanyin, dia akan segera menyadari kedatangannya tanpa dia perlu membuat suara apapun. Menguasai, Yunche bangkit dan pergi ke pusat balai suci. Seluruh aula takut kosong dan tidak ada suara yang bisa terdengar di dalamnya. Di tengah kolam yang airnya tetap dalam kondisi cair selamanya, bunga es periroh melayang, memberikan kesan bahwa itu tidak akan pernah layu karena sinar cahaya yang sangat indah berkedip di atasnya. Bab 1174 Hadiah Ais Phoenix. Yunche terus mencari Musuanyin untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak menemukan jejaknya. Dia mulai memikirkan kemungkinan. Oh, benar, saat ini pertempuran dewa yang diberikan sedang berlangsung. Jangan bilang bahwa guru sedang menonton pertempuran melalui tablet bintang. Mungkinkah istana Tuan Bingyun tidak memberitahu guru tentang kepulangan saya? Yun Che terlalu terdesak waktu. Dia tidak punya pilihan selain mengabaikan hal-hal lain dan terbang langsung menuju Heavenly Nether Frost Lake. Kabut dingin beredar di langit di atas, sebagai tatapan yang benar-benar indah, diam-diam menyaksikan sosok Yun Che menuju ke kejauhan. Sik. Dia mendesah pelan, dan suaranya yang rumit dan melankolis mengandung perasaan tak berdaya yang mendalam. Ada fluktuasi yang muncul dalam benaknya, yang selalu tetap diam karena dia. "Haruskah aku mematahkan kakinya?" katanya pada dirinya sendiri dengan nada ringan. Tanda pisah, tanda pisah. Penghalang di sekitar Heavenly Nether Frost Lake tidak dapat memblokir Yun Dia melewati itu dan pergi ke tempat yang paling dikenalnya di alam dewa. Dia menghembuskan napas lemah, sebelum langsung melompat ke danau surgawi dan bergegas langsung ke dasar danau surgawi. The Heavenly Nether Frost Lake berisi aura dingin yang tak terbayangkan padat, tetapi dia hanya mengalami kesenangan dari tubuh dan jiwanya dengan perasaan sangat segar. Aura dingin dan menyegarkan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyembur ke tubuhnya. Aura ini tidak hanya bisa berubah menjadi energinya, mereka juga bisa membuat kekuatannya yang dalam dan luka-lukanya pulih dengan sangat cepat. The Heavenly Nether Frost Lake adalah salah satu alasan paling penting untuk kultivasinya berkembang begitu cepat. Tetapi pada saat ini, Yun Che tidak memiliki ketenangan untuk menikmati aura yang nyaman dan menyegarkan ini, saat ia bergerak lurus ke bawah dengan kecepatan tercepat yang mungkin. 100 kaki, 1000 kaki, 10800 kaki, 54000 kaki. Tiba-tiba, cahaya biru jernih dan kristal muncul di dunia bawah laut yang sepenuhnya gelap. Sebuah cahaya biru dalam bentuk busur muncul di garis pandang Yunche, yang berasal dari pembuluh darah dingin di dasar danau. Yunche cepat melambat dan segera kakinya menginjak lapisan pasir yang terfragmentasi seperti kristal. Meskipun dia telah tinggal di Heavenly Nether Frost Lake sepanjang hari dan malam untuk waktu yang lama, itu masih saja yang kedua kalinya datang ke dasar danau. Mengikuti arah busur yang bersinar dengan cahaya biru, Yunche berjalan ke depan dengan lambat. Segera, balok es yang berkilauan dan transparan, yang berbentuk seperti kacang air, masuk ke garis pandangnya. Diam-diam tertanam di dalam dunia biru. Di dalam balok es ada sosok melamun seorang gadis yang berada dalam posisi meringkuk. Lengannya yang seperti jadel melilit lututnya, dan lehernya yang indah terkubur di antara lututnya. Tidak ada sepotong pakaian di tubuhnya. Kakinya halus seperti permata putih dan panjang dan kurus. Kakinya yang seperti jadel kecil dan indah seperti bunga teratai. Kulit seputih salju tampak seolah-olah terbuat dari batu giok, memiliki kecemerlangan bulan dan bintang. Melewati air biru muda, cahaya putih yang bersinar tumpah, menghalangi wajahnya dan juga tempat terlarang di tubuh seorang gadis dari pandangan orang lain. Yun Chae, kenapa kamu datang ke sini? Yun Chae berdiri diam untuk sementara waktu, memikirkan bagaimana ia harus meletakkan pikiran dalam benaknya dalam kata-kata. Di dalam benaknya, dia sudah mendengar suara gadis itu yang indah, indah dan lembut. Di bawah langit, hanya Yun Ce yang tahu bahwa gadis di dalam kristal es di depan matanya sebenarnya satu-satunya dewa sejati dari era primordial di seluruh dimensi primal chaos yang tidak dimusnahkan sepenuhnya. Meskipun dia hanya bisa bergantung pada vena dingin terakhir ini untuk melayang dalam kehidupan dan hanya garis yang baik dari dimusnahkan secara menyeluruh. Jika ada suatu hari ketika kamu merasa bahwa kekuatanmu telah menjadi cukup kuat dan kemauan serta tekadmu cukup kuat untuk melakukan tanggung jawab yang berat dalam menghadapi gelombang besar, kamu bisa datang untuk mencariku lagi. Aku akan memberitahumu semua kebenaran ada. Selanjutnya, aku akan memberikan semua energiku untukmu. Petik 2. Petik 2. Ini masih hal terakhir yang bisa aku lakukan dan juga akhir terbaik untuk diriku yang bisa aku pikirkan. Petik 2. Saat itu, dia secara pribadi mengatakan kata-kata ini kepadanya. Dia tidak tahu apa, gelombang besar, atau tanggung jawab berat, yang disebutkan oleh gadis es Phoenix itu, jadi itu bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki, tekad, dan tekad, yang memadai. Tetapi saat ini dia sedang mendesak membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan sesuatu yang dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah merenung dengan tenang untuk sementara waktu, Yunqi akhirnya membuka mulutnya, "Ice Phoenix Divine Spirit, saya datang ke sini untuk membuat permintaan yang sangat egois. Saya ingin meminta Anda untuk memberikan saya beberapa kekuatan Anda." Petik 2. Petik 2. "Kenapa?" tanya gadis itu, suaranya masih begitu lembut, seolah-olah dia mendengarnya dalam mimpi. "Aku ingin melihat seseorang. Ada beberapa hal yang ingin saya katakan padanya ke wajahnya. Saya ingin membuatnya melihat tekad saya dan juga saya ingin menjadi cukup kuat untuk bisa melindunginya suatu hari nanti, kata Yun Che dengan nada yang sangat serius. Aku butuh kekuatan yang cukup untuk bisa bertemu dengannya. Jika saya gagal memenuhi keinginan saya ini, saya pasti akan menyesalinya selama sisa hidup saya. Karena itu, saya meminta Anda untuk membantu saya. Petik 2. Itu benar-benar sepi di dunia biru. Setelah lama berlalu, gadis itu menghela nafas ringan, maaf, tapi aku tidak bisa menyetujui itu. Petik 2. Yun Che. Membagi kekuatanku akan memperpendek periode keberadaanku, dan aku harus ada sampai hari itu datang. Jika Anda membuat permintaan serupa pada hari itu, saya akan memberikan Anda semua yang saya miliki tanpa keraguan sedikit pun. Tapi saya tidak bisa setuju untuk melakukannya sekarang hanya untuk alasan egois Anda. Saya harap Anda tidak berpikir buruk tentang saya." Petik 2. Dada Yunche sedikit naik turun, tapi dia tidak terkejut atau kecewa. Dia juga tidak terus-menerus menuntut dan tersenyum tipis sebagai gantinya. Itu terlalu egois bagi saya untuk membuat permintaan seperti itu. Itu wajar bagi Anda untuk tidak setuju. Saya minta maaf karena mengganggu tidur Anda yang damai. Saya akan mencoba mencari metode lain. Petik 2. Yun tidak terkejut sedikit pun dengan penolakan gadis Es Phoenix. Ketika dia bersiap untuk pergi, suara lembut dan lembut dari gadis itu memanggilnya untuk berhenti. Tunggu sebentar. Aku mungkin tidak bisa membagi kekuatanku sekarang, tapi aku bisa memberimu bagian dari jiwa surgawi saya. Petik 2. Yun berbalik ketika dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun itu akan setara dengan memperpendek periode keberadaanku juga, aku masih memiliki kekuatan yang cukup untuk eksis sampai hari itu. Petik 2. Sebuah cahaya biru es melintas di kristal, setelah itu, sebuah bintang bersinar berbentuk tetesan air terkondensasi secara bertahap. Kemudian, seolah-olah sedang dibawa oleh angin sepoi-sepoi, itu terbang di depan mata Yunce. Kekuatan surgawi yang terkandung dalam gumpalan jiwa surgawi ini sangat sulit bagi orang biasa untuk berubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Hanya Anda yang dapat dengan mudah melakukan hal seperti itu dalam waktu singkat. Jika Anda benar-benar dapat mengasimilasi di dalam diri Anda, itu akan cukup untuk meningkatkan level kultivasi Anda saat ini dengan dua bidang kecil. Peningkatan kekuatan jiwa Anda akan jauh lebih besar daripada kekuatan Anda yang mendalam, yang akan membantu Anda dalam jangka panjang. Petik dua ini yang paling bisa aku lakukan untukmu sekarang. Petik dua, tatapan Yunche menjadi jernih saat dia berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih banyak. Saya pasti tidak akan melupakan kebaikan Anda ini." Petik dua, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Anda harus jelas bahwa saya tidak membantu Anda hanya untuk kepentingan Anda sendiri, kata gadis es phoenix dengan nada suara yang samar. Jika kamu benar-benar merasa bersyukur dalam hatimu, maka bisakah kamu menyetujui permintaanku? Dia mengatakan, "Permintaan, sebagai satu-satunya roh surgawi yang ada, dia benar-benar menggunakan kata 'permintaan' di depan orang biasa, seperti Yun Che. Oke, okay, tolong beritahu aku, Yun Che mengangguk dengan berat. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan menyetujuinya." Petik, dua. "Jika suatu hari..." Ketika kata itu tiba-tiba dalam keadaan pergolakan dan semuanya diselimuti keputusasaan merah. Aku memintamu untuk datang untuk mencariku. Dunia ini, dalam kondisi pergolakan, keputusasaan merah. Yun Che baru saja akan bertanya tentang apa yang dia katakan, ketika suara gadis itu mencapai telinganya sekali lagi, tidak perlu bertanya lebih jauh karena masih terlalu dini bagi Anda untuk mengetahui tentang segalanya. Saya hanya berharap bahwa Anda, yang telah mewarisi benih harapan yang ditinggalkan oleh dewa jahat, sepenuhnya setuju untuk melakukan seperti yang telah saya katakan. Petik 2 Baik, Yunche tidak terlalu memikirkannya saat dia mengangguk sekaligus. Jika hari seperti itu benar-benar datang, aku pasti akan datang mencari bantuanmu, bahkan jika kamu tidak memintanya. Petik dua, petik dua, hem! Gadis es phoenix mengeluarkan suara senang sebagai tanggapan. Bintang bersinar biru es yang melayang di depan Yunche juga terbang ke arahnya saat ini. Itu bersentuhan dengan tubuh Yunche, dan perlahan-lahan bergabung ke tempat di antara alisnya. Segera, Yunche jelas melihat bintang bersinar terang dan biru muncul di dalam jiwanya. Yun tidak memperbaikinya sekaligus, dan berkata lagi dengan rasa terima kasih, saya berterima kasih atas bantuannya, Ice Phoenix Divine Spirit. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan juga tidak percaya bahwa saya cukup hebat untuk melakukan misi seperti itu, saya setuju untuk melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Saat ini, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun hari itu pasti akan datang, bahkan seseorang seperti saya tidak dapat memperkirakan waktu kedatangannya. Anda tidak harus merasakan beban tanggung jawab di awal seperti itu. Meskipun Anda telah mewarisi benih yang ditinggalkan oleh dewa jahat, Anda adalah eksistensi independen. Tidak ada orang yang memiliki hak untuk memaksa Anda memikul tanggung jawab. "Petik dua suaranya berhenti sebelum dia tiba-tiba berkata, 'Sepertinya kamu menggunakan kekuatan dari pegangan sangat besar di dalam tubuhmu pada beberapa kesempatan.'" Yunche sedikit terkejut di dalam hatinya. Tidak memahami alasan dia mengemukakan topik tentang mendalam, dia menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Pegangan mendalam adalah kekuatan yang sangat kuat untuk orang-orang klan saya, tetapi kekuatan saya terutama berpusat di sekitar penggunaan elemen atau pedang yang berat, dan mengandalkan urat nadi dewa jahat yang mendalam untuk memperkuat kekuatanku yang dalam. Hal-hal ini yang biasanya saya gunakan untuk bertarung tidak memiliki efek meningkatkan kekuatan pada pegangan mendalam saya, terutama. Ketika kekuatan saya yang dalam mencapai cara surgawi, meskipun menangani mendalam masih membantu, kekuatan serangannya cukup rendah dibandingkan dengan cara lain, dan mengkonsumsi sejumlah besar energi meskipun begitu. Karena itu, saya sangat jarang menggunakannya dalam perkelahian. Petik 2. Gadis es Phoenix itu tetap diam untuk sementara waktu, sebelum dia berkata perlahan, pegangan mendalam adalah salah satu kekuatan yang ada di dalam tubuhmu. Ini tidak hanya terkait dengan garis keturunan Anda, tetapi juga memiliki hubungan yang kuat dengan pembuluh darah dan jiwa Anda yang mendalam. Ketika Vena mendalam, Dewa Jahat menguatkan kekuatan Anda yang mendalam. Itu bukan berarti tidak memiliki efek pada pegangan mendalam, melainkan kemungkinan tidak ada tingkat persetujuan yang memadai antara pegangan mendalam dan Anda, Vena, yang dalam. Petik 1, petik 2, tingkat perjanjian yang memadai. Selain itu, kamu bisa mencoba menggabungkan pegangan mendalam dan jiwamu satu sama lain, mengingat kekuatan jiwa khusus Anda dan kemampuan pemahaman. Mungkin Anda mungkin dapat melakukan kontak dengan kekuatan khusus lainnya. Petik 2, gadis es phoenix hanya bisa memberikan saran padanya. Itu secara alami tergantung pada Yun Ce sendiri, apakah dia akan dapat benar-benar menyadari apa yang dikatakannya. Kesepakatan antara vena yang dalam dan pegangan yang dalam. Jiwa yang menyatu dan pegangan yang dalam. Pegangan mendalam ada di garis keturunan seseorang, tetapi urat yang dalam adalah sumber dasar dari kekuatannya. Jadi untuk mengendalikan pegangan mendalam, adalah wajar bahwa kekuatan jiwa sangat penting. Dengan kata lain, mereka semua dihubungkan bersama. Petik 2. Tapi, kesepakatan, dan fusi, yang dibicarakan gadis es Phoenix itu, jelas tidak merujuk pada interkoneksi yang begitu sederhana. Apa sebenarnya maksudnya? Meskipun ada hal-hal yang saya tidak mengerti, saya akan mencoba memahami kata-kata Anda ketika saya berkultivasi mulai sekarang, kata Yun Che dengan anggukan. Aku yakin kamu pasti akan mendapat hasil dalam waktu dekat. Petik 2. Selain itu, ada juga sesuatu yang harus aku katakan padamu. Ini terkait dengan tuanmu suanyin Anda. Dia sebenarnya, aku. Suara gadis es Phoenix menjadi lebih ringan tiba-tiba. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak terus berbicara lebih jauh. Yunche terkejut dan dia segera bertanya, "Bagaimana dengan tuanku?" Setelah terdiam beberapa saat, gadis S. Phoenix itu berkata dengan nada ringan, "Kamu hanya perlu tahu bahwa meskipun dia terkadang menunjukkan sisi yang mencengangkan darinya, dia pasti tidak akan membahayakanmu. Anda dapat sepenuhnya mempercayainya dalam segala hal." Petik 2. Yunche menatap kosong, sebelum mengangguk ringan, "Guru selalu sangat baik padaku. Bahkan jika saya sering melakukan kesalahan, termasuk kesalahan yang sangat besar, dia akhirnya memilih untuk memaafkan saya." Petik 2. Pergi sekarang. Dia menunggumu di langit di atas Danau Surgawi. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat, Tuan Anda memiliki metode yang paling cocok untuk Anda. Petik 2. Tuan adalah di langit di atas Danau Surgawi. Yun mengucapkan selamat tinggal pada gadis es Phoenix. Kemudian, dia melepaskan aura yang dalam, saat dia menuju ke atas melawan aliran air, menuju permukaan danau. Bagian bawah Heavenly Nether Frost Lake sekali lagi kembali ke suasananya yang tenang dan sepi begitu Yun Che pergi. Lama sekali berlalu ketika desa samar gadis itu bergema. Retakan di dinding primal chaos telah mencapai panjang lebih dari 300 meter dan sinar cahaya merah akan bersinar di dunia. Manusia mungkin telah menemukan keberadaannya sekarang, tetapi mereka tidak akan pernah bisa membayangkan betapa mengerikannya bencana yang bersembunyi di baliknya. Petik 2. Pada dasarnya tidak mungkin bagi dunia saat ini untuk dapat bertahan hidup melalui musibah itu. Yun Ce, aku hanya bisa berdoa agar kamu berhasil memimpin segalanya untuk hasil terbaik yang ada dalam benakku. Selain itu, kamu adalah satu-satunya yang bisa mencapai hal seperti itu. Petik 2. Bab 1175 Alam Semesta Penta Jade Pellet. Yunche menuju ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat dan segera muncul dari permukaan danau. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat langit di atas. Sosok Musuan diam-diam melayang di sana dan kekuatan es dingin dan aura ganas yang dipancarkan dari muridnya yang sedingin es. Meskipun dia sudah siap untuk itu, Yunche masih merasa panik di dalam hatinya. Mas. Ter, petik 2. Berlutut. Teriakan dinginnya mengandung rasa marah yang mendalam. Yun memiliki seluruh tubuhnya kaku, saat dia langsung berlutut, dan berkata dengan suara malu, Tuan, murid. Tahu kesalahannya. Petik 2. Tahu kesalahanmu. Mu Suanyin mendengus. Kemarahan dalam suaranya membawa paksaan, dan seolah-olah laut yang beku telah terbalik, itu membuat seluruh area danau surgawi menjadi sunyi. Kamu mengatakan berulang kali bahwa kamu tahu kesalahanmu, dan kemudian kamu melakukan kesalahan berulang-ulang. Jadi, apa bedanya jika kamu tahu kesalahanmu? Apa kau pernah menganggap kata-kataku dengan serius? Petik 2. Tuan, aku. Tidak perlu berdalih tentang itu. Jelas bahwa Musuanyin benar-benar marah. Bin Yun telah memberitahu saya segalanya tentang perilaku dan perbuatan Anda di alam surga abadi. Ketika Anda meninggalkan Song Salju, saya berulang kali memperingatkan Anda untuk sama sekali tidak membuat keputusan sendiri dan untuk menjaga keberadaan Anda serendah mungkin. Namun, tidak hanya Anda tidak mendengarkan apa yang saya katakan, Anda bahkan melakukan yang sebaliknya dan benar-benar mengekspos diri Anda ke mata banyak orang. Saat ini, kemungkinan tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Divin Timur yang tidak tahu nama besar Anda. Betapa mengesankan Anda, ya? Jika aku tahu keadaan akan menjadi seperti ini, aku akan dengan paksa membuatmu di penjara di dalam Ice Phoenix Hall. Itu akan jauh lebih baik daripada Anda mencoba menghukum mati. Yun Che ingin mengatakan sesuatu, tetapi di hadapan murka dan paksaan Mu dia bahkan tidak bisa bernapas atau mengangkat kepala. Nada dan tatapan Mu langsung menembus pikiran Yun Che seperti jarum es dingin yang tak terhitung jumlahnya, apakah seseorang yang meninggalkanmu saat itu benar-benar sangat penting bagimu. Yun Che menggigit bibirnya, sebelum berkata dengan suara ringan, dia Pernah menjadi tuanku, dia membimbing kultivasi saya dari cara yang mendalam, menyelamatkan hidup saya dan mengubah nasib saya. Pada saat-saat ketika saya berada dalam rasa sakit yang paling, paling kesepian, paling tidak berdaya dan merasa sangat putus asa. Dia adalah orang yang menemani saya melalui semua saya Dia telah bersikap baik padaku, seperti tuan, aku tidak pernah bisa mengecewakannya juga. Mu menatap kosong padanya. Dunia menjadi sunyi tiba-tiba. Yunche sekali lagi berlutut berat di tanah, saat ia sangat menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkatnya. Musu mungkin memiliki sikap mengintimidasi, dingin dan kasar, dan dihormati dan ditakuti oleh semua orang di Snow Song Realm, tapi tidak mungkin. Dia tidak akan menyadari betapa baiknya dia selama ini terhadapnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melakukan banyak kesalahan, termasuk yang tidak bisa dimaafkan dan jelas membuatnya sangat marah, dia akhirnya memaafkannya setiap saat. Terutama, dalam dua tahun terakhir, dia telah membimbing kultivasinya siang dan malam, tanpa repot-repot dengan tugasnya kepada sekte. Dia sangat yakin bahwa hal seperti itu akan dianggap benar-benar tak terbayangkan dalam Divine Ice Phoenix Sect. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa dia pergi sejauh ini untuknya. Dia, di sisi lain, tidak membalas budi sama sekali. Dia bahkan membuat marah dan mengecewakannya lagi juga. Menghadapi Musuanyin pada saat ini, dia merasa malu tanpa henti di hatinya. Dia merasa bahwa dia tidak lagi pantas menjadi muridnya atau menerima begitu banyak kebaikannya. Di permukaan danau, roh-roh es yang telah membeku lama mulai menari-nari secara tiba-tiba. Rasanya beberapa cabai telah bubar. Sayang sekali bahwa dia bahkan tidak mau melihatmu, kata Musuanyin dengan nada dingin. Sekarang setelah kamu kembali, berperilaku baik dan tetap berada di dalam Balai Suci. Anda tidak harus mengambil langkah di luar tanpa izin saya. Dalam beberapa tahun, ketika orang-orang di wilayah Surgawi Timur telah sepenuhnya melupakan keberadaan Anda, tersesat dan kembali ke bintang kutub biru Anda. Petik 2. Petik 2. "Tuan," kata Yunche dengan kepala menunduk. Murid telah kembali untuk menemukan cara untuk membuat kekuatannya tumbuh lebih kuat dalam waktu singkat. Setelah itu, murid akan kembali ke Pertempuran Dewa yang diberikan. Petik 2. Yunche berkata dengan suara yang sangat ringan dan lambat, dan masing-masing kata-katanya berisi rasa bersalah. Tapi, dia terdengar cukup teguh. "Oh, begitukah?" Musuan yin sedikit menurunkan alisnya yang dingin. "Kamu memang masih belum menyerah untuk melihatnya?" "Ya." "Tidak," Yunche menggelengkan kepalanya. "Aku tidak hanya ingin melihatnya, tetapi ada juga beberapa hal yang harus kukatakan padanya. Saya ingin memberitahu dia bahwa, tidak peduli situasi apa yang tidak menguntungkan yang dia temui, saya akan menghadapinya bersamanya." Petik 2 kamu pikir kamu cukup mampu, Mu Suanyin bertanya dengan suara dingin dan menghina. Itu jelas tidak mungkin bagiku sekarang. Saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencoba hal seperti itu. Jika saya secara paksa pergi ke sisinya, saya hanya akan menjadi bebannya. Tetapi, saya ingin memberitahu dia bahwa saya akan menjadi kuat karena dia. Jika dia ingin memanfaatkan pertempuran dewa yang diberikan untuk mengusirku, maka aku akan memanfaatkan pertempuran dewa yang diberikan untuk membuktikan tekadku. Mu Suanyin Tuan Yunche melanjutkan dengan suara ringan, "Saya baru saja menemukan bahwa saya selalu salah. Saya telah salah sejak awal." Petik 2. "Sejak hari aku datang ke Alam Song Salju, aku selalu mengatakan pada diriku sendiri bahwa tujuanku datang ke Alam Dewa adalah untuk menemukannya." Saya bekerja keras untuk menjadi kuat agar dapat menemukannya juga. Selama seluruh waktu saya di alam dewa, berlatih keras dan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan saya yang mendalam, saya terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa menemukan dia adalah satu-satunya tujuan saya di belakang tiba di alam dewa. Saya tidak akan pernah menjadi bagian dari tempat ini, dan Blue Pole Star adalah satu-satunya tempat bagi saya untuk kembali ke. Mungkin, itu karena saya selalu memendam perasaan keberadaan yang rendahan dan rendah dalam menghadapi alam dewa yang sangat besar, sehingga saya hanya berpikir untuk tidak pernah melangkah lagi setelah memenuhi keinginan saya. Petik 2 itu juga karena delusi diri sehingga aku tidak pernah benar-benar berpikir untuk memiliki pijakan di alam dewa, dan aku juga tidak mempertimbangkan mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga masa akan memandangiku, seperti yang mereka lakukan di bintang kutub biru." Petik 2. "Tapi selama ini aku lupa bahwa alasan dia harus meninggalkanku, tidak lain adalah keberadaanku yang sangat tidak penting." Petik 2. "Jika aku bisa menjadi cukup kuat untuk melindunginya, bertarung bersamanya, dan menjauhkannya dari segala macam bahaya. Dia setidaknya akan berhenti mengkhawatirkanku. Bagaimana mungkin bagi siapapun untuk membawanya pergi dari sisiku?" Bagaimana akan sangat sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain. Hal yang ternyata menjadi penghalang bagiku dan juga dia, tidak pernah menjadi perbedaan antara alam bawah dan alam raja. Itu selalu menjadi tidak penting bagiku sendiri. Yunche menutup matanya saat suaranya terdengar tidak jelas seperti kabut. Mu Yin diam-diam mendengarkannya. Sepertinya setiap kata yang Yunche katakan berasal dari jiwanya, tetapi sorot matanya tidak berubah sedikit pun. Jadi apa? Apakah Anda bersiap untuk menggunakan konvensi dewa besar ini untuk membuktikan diri kepadanya? Apakah ini untuk membuat dia tahu obsesimu dengan dia, sehingga membuatnya menangis? Tidak, itu juga untuk diriku sendiri," kata Yunche. "Jika aku bisa dengan bangga meremehkan orang lain dengan memasuki tahap dewa yang diberikan setelah waktu singkat tiga tahun sejak datang ke alam dewa, alasan apa yang harus aku hentikan menjadi kuat?" Mu Suanyin, Vena mendalam dewa jahat, kekuatan dewa kemarahan, tubuh dewa naga, mutiara racun langit. "Aku selalu menyembunyikan hal-hal ini, memikirkan bahaya yang harus aku hadapi jika ingin dirasakan oleh orang lain, tapi masih banyak yang mereka miliki." Mereka sebenarnya adalah berkat luar biasa yang telah diberikan surga kepada saya. Petik 2. Musuanyin tidak bergerak sama sekali. Dia mendengus, sungguh realisasi yang luar biasa yang kamu miliki. Sayangnya, menurut apa yang saya ingat, Anda tidak bisa tinggal di alam dewa selama lebih dari lima tahun. Tiga tahun telah berlalu, dan hanya dua tahun yang tersisa sekarang. Apa gunanya bahkan jika berkahmu membuatmu sepuluh kali lebih berbakat dalam berbagai aspek daripada yang lain? Petik 2. Aku pasti akan kembali dalam dua tahun. Petik 2. Mu namun, itu tidak berarti bahwa aku tidak akan kembali. Yunche mengangkat kepalanya saat ini, saat dia langsung menatap mata Mu Suanyin. Karena Blue Star bukan lagi satu-satunya tanah airku dan tempat untuk kembali. Bagaimanapun, guru, saya telah lama menjadi seseorang dari alam dewa. Setidaknya, saya sudah menjadi bagian dari alam Song Salju. Petik 2. Mu Suanyin. Baik guru dan Jasmine adalah alasan saya untuk tinggal di alam dewa. Sudah begitu lama sekarang tapi hanya saja saya tidak menyadarinya. Oleh karena itu, saya akan kembali ke bintang kutub biru dari alam dewa dan juga kembali ke alam dewa dari bintang kutub biru. Selama saya tidak cukup kuat, saya ingin mengikuti di samping guru setiap saat dan menikmati perlindungan di bawah sayap guru. Jika ada hari ketika saya menjadi sekuat yang saya inginkan, saya ingin melindungi guru dan nyanyian salju sepanjang hidup saya. Siapapun yang berani melukai guru akan menjadi musuhku seumur hidup. Petik 2. Saat tatapan mereka bersentuhan satu sama lain, musuhannya tiba-tiba mengalihkan matanya ke samping. Setelah itu, dia segera berbalik dan berkata dengan suara dingin, kultivasi Anda hanya di alam kesengsaraan surgawi dan Anda masih melakukan hal-hal bodoh berulang kali. Anda hanya tahu cara bicara besar. Petik 2. Kamu sebaiknya berpikir tentang melindungi hidupmu sendiri. Saya masih belum jatuh begitu rendah sehingga saya membutuhkan perlindungan Anda. Yun Ce, Mu Suanyin mengangkat lehernya yang indah tiba-tiba, saat dia menghela nafas ringan, kenapa aku, Mu Suanyin, memiliki murid seperti kamu, saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan melemparkan sesuatu keluar dari lengan salju putihnya. Makan ini tiba-tiba, lima lampu aneh yang berbeda bersinar di depan mata Yunche. Itu adalah manik kecil dan indah yang memancarkan cahaya ini. Manik-manik itu berkilauan dan tembus cahaya, mirip dengan kaca berwarna, tetapi mengeluarkan cahaya dan aura yang sama sekali berbeda dari kaca berwarna: merah, cyan, putih, biru, hijau, jade. Lima lampu kadang-kadang saling tumpang tindih, dan kadang-kadang terpisah saat mereka bersinar bersama. Aura manik juga terus berubah. Kadang-kadang itu akan menjadi keruh dan kali lain murni, kadang-kadang itu akan menjadi panas terik, kali lain sedingin es. Meskipun perubahannya tidak begitu kuat, keajaiban dari manik itu sama sekali tidak diliputi oleh aura dingin yang sangat padat dari Danau Netherfrost Surgawi. Yunche perlahan melebarkan matanya, mungkinkah ini? Ini pelet alam semesta Penta. Musuanyin berbalik kepadanya saat ini. Dia sudah mendapatkan kembali wajahnya yang biasa-biasa saja yang sama cantiknya dengan makhluk surgawi. Meskipun Sky Poison Perlanda memiliki kekuatan pemurnian yang cukup kuat, dan dapat dengan mudah memperbaiki obat yang tak terhitung jumlahnya, Pelet Alam Semesta Penta membutuhkan kekuatan mendalam yang kuat untuk memadukan kelima jenis kekuatan satu sama lain dengan benar. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan Sky Poison Perlanda. Bahkan saya membutuhkan waktu satu tahun untuk berhasil menyelesaikan proses fusi. Petik 2. Pelet Alam Semesta Penta adalah salah satu hal yang Yun Che telah kembali untuk mencari. Saat itu, dia sudah mengumpulkan semua lima bahan yang diperlukan untuk memperbaiki pelet alam semesta Penta, tetapi Musuanyin telah mengambil semuanya, karena dia ingin dia mengolah ke alam kesusahan surgawi dengan usahanya sendiri. Dia telah kembali ke alam Song Salju kali ini untuk mendapatkan bahan-bahan itu kembali dari Musuanyin dan mendapatkan metode pemurnian juga, sehingga dia bisa menyaring pelet alam semesta Penta dengan bantuan Sky Poison Pearl. Pada saat itulah ia menyadari bahwa pada dasarnya mustahil baginya untuk berhasil memurnikan pelet giok alam semesta, seperti halnya ia menggunakan obat-obatan biasa lainnya. Itu membutuhkan kekuatan mendalam yang kuat untuk memandu perpaduan kekuatan yang berbeda bersama-sama. Selanjutnya, seseorang sekuat musuanyin benar-benar membutuhkan satu tahun penuh untuk menyelesaikan proses fusi. Mungkin, inilah alasan sebenarnya dibaliknya mengambil semua bahan saat itu. Dia menghabiskan banyak kekuatan dan kekuatan mentalnya untuk menyelesaikan fusi, dan kemudian langsung mengeluarkan pelet pada saat ini. Itu jelas berarti bahwa, pelet telah disiapkan khusus untuknya. Merasakan sedikit tersentuh oleh sesuatu yang lembut di hatinya, Yun tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba menjadi emosional, Tuan. Jangan bicara omong kosong, dan duduk dengan benar. Mu bagaimanapun, tidak memberinya kesempatan untuk mengatakan apapun, dan memaki dengan suara dingin. Sosok salju putihnya bergoyang sesaat, setelah itu dia tiba tepat di depan Yun Che, keluarkan, Time Well Pearl, yang telah kamu peroleh di alam surga abadi. Ah, mengerti, petik dua. Yun segera duduk tegak, dan menenangkan emosi dan aura. Kemudian, dia mengeluarkan Timewell Pearl dan meletakkannya di tengah tangan Musuanyin. Kekuatan mendalam samar-samar mengalir keluar dari telapak tangan Musuanyin, yang menghancurkan Timewell Pearl menjadi berkeping-keping. Sebuah penghalang tak berbentuk segera meluas, karena membungkus dua orang di dalamnya dan membelah dunia yang berbeda untuk mereka berdua. Penghalang roda waktu bisa ada selama satu bulan. Tetapi selama satu bulan ini di dalam penghalang roda waktu, hanya dua jam akan berlalu di dunia luar. Bab 1176 Surga dan Raka. Yun tidak merasakan perasaan aneh apapun di dalam roda waktu mutiara. Pelet alam semesta penta mengandung energi yang sangat kuat yang secara dramatis dapat meningkatkan kekuatan mendalam dari alam rendah dari cara surgawi. Tetapi meminum obat semacam itu mengandung risiko yang sangat tinggi, dan itulah sebabnya, Wood Spirit Orb diperlukan, untuk membuat kekuatan obat menjadi lebih ringan. Petik 2. Saat Musu Anjin melambaikan tangannya, beberapa lapisan kabut tipis, es segera muncul di samping Yun Che. Orb roh kayu yang kamu peroleh adalah yang sangat langka yang memiliki semua aura rohnya terpelihara di dalamnya. Tapi, Jantung naga kuno berasal dari naga bertanduk tingkat Divin Master. Immortal Emperor Grace memiliki seluruh aura utuh, dan tanduk kilim berisi aura dingin yang sangat padat. Akibatnya, meskipun menggunakan orporoh kayu yang sempurna, kekuatan obat yang terkandung dalam pelet ini sangat keras, dan Anda pasti tidak akan bisa memperbaikinya sendiri. Petik dua. Bahkan jika aku hadir di sisimu untuk bantuan, masih ada kemungkinan kamu kehilangan kendali atas energi obat yang kuat. Karena itu, Anda harus berhati-hati. Dipahami. Petik dua. Murid mengerti. Yun Che mengangguk. Dia membawa pelet alam semesta penta ke mulutnya dengan tangannya, dan dengan hati-hati menelannya ketika Suanyin menyaksikannya. Aura sejuk dan menyegarkan memasuki tubuhnya, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa merasakan jejaknya lagi. Yun Che menutup matanya saat ia menyalurkan aura dan bersiap untuk memperbaiki kekuatan obat. Tapi sebelum kekuatannya yang dalam bisa bersentuhan dengan alam semesta penta jadi pelet, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar. Pada saat itu, sepertinya gunung berapi dan gletser yang tak terhitung jumlahnya telah meletus dan pecah, masing-masing memicu banyak aliran deras untuk menyembur keluar dengan gila-gilaan. Setengah dari torrens yang perkasa ini sedingin es, dan separuhnya lagi sangat panas. Bahkan semburan terkecil di antara mereka mengandung energi yang jauh lebih menakutkan daripada yang diperkirakan Yun Untuk secara paksa meningkatkan kekuatan yang mendalam, Yun telah berkali-kali mengandalkan fisik khususnya dan minum obat dengan kekuatan obat yang sangat ganas. Misalnya, Ketika dia berada di alam yang lebih rendah, dia telah menggunakan pelet transformasi naga skala emas. Ketika dia pertama kali datang ke alam Song Salju, dia telah menggunakan pelet jiwa es Jade Valen. Jika seseorang memanggil kekuatan obat mereka sekuat sungai yang sangat deras, bagaimanapun, kemudian kekuatan obat yang dilepaskan oleh pelet giok alam semesta penta ini akan sebanding dengan lautan tanpa batas yang ingin menelan langit dan menutupi bumi. Yun Che pada dasarnya gagal membimbing energi dengan benar di dalam tubuhnya, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah tersapu ombak yang mengamuk ke angkasa. Tubuhnya benar-benar tenggelam dalam rasa sakit yang tak ada habisnya, dan masing-masing tulang dan selnya bergetar dengan gila, seolah-olah mereka akan meledak kapan saja. Saat Yunce merasa sangat tersentak di hatinya, aura dingin dan lembut es tiba-tiba mengalir ke permukaan tubuhnya. Segera, semburan kekuatan obat yang sangat keras dengan cepat tumbuh lebih ringan di alam di bawah pengaruh aura dingin es. Akhirnya, mereka benar-benar menjadi sangat patuh dan mulai perlahan mengalir di dalam seluruh tubuhnya dan meridian. Saat rasa sakit yang menakutkan dengan cepat dihilangkan, Yunce sekali lagi bisa merasakan keberadaan tubuhnya dan pembuluh darah yang dalam. Dia langsung memahami sumber aura dingin ini yang telah menekan kekuatan obat dan segera memfokuskan pikirannya kembali pada penyaluran energi sambil mengaktifkan Jalan Agung Buddha pada saat yang sama. Setelah mengalami keganasan kekuatan obat yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari yang diharapkan, Yun Ce jelas menyadari sifat menakutkan dari alam semesta Penta Jade Pellet. Tidak mungkin dia akan malas sedikit pun sekarang. Dia benar-benar menyegel indranya ketika dia perlahan-lahan membimbing baik energi yang mendalam dan energi roh dari surga dan bumi untuk memperbaiki kekuatan obat yang saat ini menjadi jinak dengan cara yang sangat hati-hati. Di dalam penghalang roda waktu, Musuanyin menyaksikan tubuh Yunce yang sebelumnya gemetaran menjadi tenang, dan ditutupi oleh butiran-butiran keringat dari atas ke bawah. Jika dia membuka matanya pada saat ini untuk melihat tubuhnya, dia pasti akan terkejut. Karena sebenarnya ada lima lampu berbeda yang menyinari permukaan tubuhnya: lampu merah, biru, cyan, hijau giok, dan putih bergerak tidak teratur di tubuhnya, karena kadang-kadang bersinar terang dan kadang-kadang samar. Musuanyin sedang duduk di depan Yunce. Dia mengarahkan jarinya ke depan, karena kabut es berlapis-lapis membuat Yunce terbungkus di dalamnya selama ini terlepas dari kenyataan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam dewa, ada pandangan serius di matanya. Obat-obatan yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan yang mendalam, bahkan jika hanya oleh wilayah kecil, sangat sulit ditemukan. Apalagi mereka mengandung risiko yang sangat besar. Pelet alam semesta Penta, seperti yang dikatakan Musuanyin saat itu, mampu meningkatkan budidaya Yunche langsung ke alam kesengsaraan surgawi ketika ia hanya di alam asal surgawi, efek pelet itu terlalu absurd. Jadi, tidak sulit untuk membayangkan kekuatan obat yang hebat seperti obat yang terkandung dan risiko menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan yang mendalam. Selain itu, jantung naga kuno berasal dari naga bertanduk guru suci yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Tanduk kilin berasal dari kilin dari zaman kuno, Wood Spirit Orb adalah yang sempurna yang hampir mustahil untuk ditemukan, dan rumput kaisar abadi juga tidak kehilangan sedikit pun energi rohnya di bawah efek dari Sky Poison Pearl. Hasil dari penggunaan bahan-bahan tersebut juga terbukti Kekuatan obat Universe Penta Jade Pellet ini begitu kuat sehingga potensinya sangat melampaui deskripsi dalam semua catatan tentang hal itu yang diketahui Musuanyin. Bahkan Musuanyin tidak dapat memprediksi kekuatan obat dan risiko obat seperti itu. Dia harus membantu Yun Che dalam menekan kekuatan obat dari alam semesta Penta Jade Pellet, tapi kekuatannya terlalu besar untuk Yun Che juga. Sedikit kecerobohan atau kehilangan kendali atas kekuatan obat bisa sangat menyakiti Yun Che dengan parah, atau Yun Che mungkin langsung terluka oleh kekuatannya. Dibandingkan dengan Yun yang sekarang bisa dengan tenang memperbaiki kekuatan obat, dia bahkan bisa kurang mampu untuk bersantai. Jika bukan karena Mu Suanyin membantunya di sisinya, Yun pasti mati setelah minum obat seperti itu, bahkan jika ia memiliki kekuatan Dewa Kemarahan dan tubuh Dewa Naga. Sama sekali tidak mungkin ada hasil lainnya. Oleh karena itu, meskipun Yun mulai berupaya untuk mencari bahan untuk memperbaiki, Universe Penta Jade pelet, sendiri setelah melarikan diri dari alam Dewa Api saat itu, tidak masalah apakah dia bisa berhasil memperbaikinya. Bahkan jika dia benar-benar berhasil, dan kemudian dengan paksa menelannya. Itu tidak akan berbeda dengan mencari kematian. Waktu perlahan berlalu di dalam penghalang roda waktu. Suatu hari, dua hari, lima hari, tujuh hari. The universe Penta Jade Pellet terus melepaskan kekuatan obatnya, yang disempurnakan secara bertahap oleh Yunce. Lima warna sudah mulai beredar di permukaan tubuh Yunce. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan musuh Anjin adalah membantunya menekan kekuatan obat, jika tidak, ia harus memperbaikinya sendiri. Selama hari-hari ini, kekuatan obat akan lepas kendali setiap beberapa jam sekali, menyebabkan tubuh Yunce bergetar dan merasakan sakit yang tak tertahankan. Namun, itu kemudian akan ditekan oleh kekuatan musuanyin dengan sangat cepat, jadi dia bisa melanjutkan proses pemurnian tanpa kecelakaan. Meskipun Yun Che telah menyegel indera eksternalnya dan memusatkan semua persepsi mentalnya pada penyempurnaan kekuatan obat, dia masih bisa dengan jelas merasakan kekuatannya yang dalam meningkat dengan kecepatan tinggi, dan sebagai hasilnya, itu juga menjadi lebih mudah baginya untuk memperbaiki obat. Kekuasaan. Keadaan pikirannya juga menjadi benar-benar tenang dan stabil, dan dia tidak lagi diliputi oleh keterkejutan dan kekhawatiran seperti pada awalnya. Tapi, Ketika lapisan permukaan alam semesta penta jade pelet perlahan-lahan disempurnakan, kekuatannya yang dalam. Akhirnya mulai bersentuhan dengan intinya. Ledakan. Setelah lama tenang, tanpa peringatan, ombak besar yang menyelimuti langit meledak dari permukaan laut, di mana ombak besar hanya muncul sesekali sejauh ini. Ah! Seolah-olah jiwanya telah ditusuk oleh sepuluh ribu pisau, Yun mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Dalam sekejap ini, sepertinya sepuluh juta binatang besar dari jurang meraung di dalam tubuhnya. Setiap tetes darahnya, setiap meridiannya, dan masing-masing selnya diisi dengan energi yang sangat keras. Yun Che mati-matian berusaha menggunakan energinya yang besar untuk membimbing kekuatan obat yang tiba-tiba menjadi liar, tapi itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Cahaya biru menyala melalui murid Suanyin saat dia merasakan letusan tiba-tiba dari kekuatan obat di dalam tubuh Yun Che. Terlepas dari kenyataan bahwa ia diselimuti kabut es, kekuatan obat hanya tetap ditekan selama beberapa detik sebelum ia membebaskan diri dari penindasan karena sifat tirani dan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan obat dari alam semesta penta jade pelet ini tentu sangat kuat pada intinya. Musuanyin sudah siap untuk menghadapinya, tetapi bahkan dia tidak membayangkan bahwa itu akan sangat tirani. Musuanyin menurunkan alisnya, saat dia membalik pergelangan tangannya yang seperti batu giok dan mulai menggunakan telapak tangannya alih-alih jari untuk mengontrol kekuatan obat. Sebuah cahaya biru yang lebih dalam menyelimuti Yun Ce, yang segera membuat wajah Yun mulai terlihat lebih baik. Tapi, situasi seperti itu hanya berlangsung kurang dari tujuh menit, dan kemudian ekspresi sakit di wajahnya semakin dalam dan semakin dalam lagi. Segera, wajah Yunche menjadi pucat pasi, menyerupai selembar kertas, dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Saat alisnya yang dingin semakin rajutan, Musuanyin sekali lagi membalik pergelangan tangannya yang seperti batu giok. Jari-jarinya berkilauan dan tembus cahaya seperti es batu di bawah iluminasi cahaya biru yang secara bertahap menjadi lebih padat, tetapi cahaya biru yang terkumpul di antara jari-jarinya tetap diam di udara dan tidak bergerak untuk membungkus Yunche. Keagungan kekuatan obat pada inti semesta Penta Jade Pellet telah sepenuhnya melampaui harapannya. Jika dia tahu hal-hal akan berubah seperti ini, dia mungkin tidak memilih untuk membiarkannya mengambilnya saat ini. Itu benar-benar mustahil bagi Yun untuk menanggung kekuatan obat seperti itu. Meskipun dia bisa langsung menekannya bahkan jika keganasannya seratus kali lebih besar. Dia sangat jelas bahwa Yun tidak dapat menanggung energi yang diperlukan untuk menekannya, juga. Dia akan terluka parah bahkan sebelum kekuatan obat ditekan. Namun, jika itu tidak ditekan, Seolah-olah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari jurang telah membebaskan diri dari kurungan, Yunche tampak semakin kesakitan dan tubuhnya berkedut terus-menerus. Hampir setiap bagian kulit di sekujur tubuhnya berkedut juga. Telapak tangan Musuanyin ada di dada Yunche. Waktu cepat berlalu dan jari-jarinya mulai sedikit gemetar sedikit demi sedikit, tapi cahaya dingin yang berkumpul di tangannya masih belum turun untuk menyelimutinya. "Uh, oh, ah, Yun oh. Yunche mengeluarkan erangan yang menyakitkan, terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menyegel indranya. Sebenarnya jiwanya meratap, lima lampu berbeda yang bergerak di permukaan tubuhnya sekarang menjadi sangat padat sehingga hampir menyilaukan. Saat lampu-lampu ini berkilauan dengan cara tidak teratur, tubuh Yun Che kadang-kadang akan membengkak, dan kadang-kadang menyusut tiba-tiba. Dan suara, berderak, dari persendian tulangnya bertabrakan juga bisa terdengar. Jika dia tidak memiliki sumsum -sum, -sum dewa naga, setidaknya setengah dari kerangkanya akan hancur pada saat ini. Bahkan jika sepertinya dia telah jatuh ke dalam jurang di mana dia hanya bisa merasakan keputusasaan, ekspresi menyakitkan di wajah Yun Che juga membuktikan keinginannya untuk menolak berantakan. Napas Musuanyin tumbuh secara bertahap, gerakan naik dan turun dari dadanya yang menjulur menjadi lebih dan lebih intens. Melihat ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah Yun che dan tubuhnya yang bisa dihancurkan setiap saat, tatapan kacau muncul di matanya, yang perlahan berubah menjadi perjuangan. Oh, ah. Garis merah darah mengalir di sudut mulut Yun che. Tanda merah darah di wajahnya mengarahkan ekspresi perjuangan pada murid Musuanyin, seolah-olah jiwanya telah ditusuk dengan jarum merah. Telapak tangannya yang tetap berada di dadanya untuk waktu yang lama, akhirnya jatuh perlahan pada saat ini. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Pada saat ini, Yun seperti perahu kecil yang telah ditelan oleh ombak besar yang mengamuk di lautan luas. Semakin dia berjuang, semakin pucat dia melihat. Dia menghabiskan semua tekadnya untuk entah bagaimana bertahan sampai aura kekuatan obat ditekan, tetapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, segalanya tidak berubah seperti yang dia inginkan. Mas, ter, jiwanya terus-menerus berteriak kesakitan, saat dia merasa dirinya semakin dekat dan dekat ke jurang. Namun, dia masih belum mendapatkan kekuatan yang dia dambakan. Ketika energi, kemauan, dan tubuhnya semua diambang kehancuran, aura dingin es bersentuhan dengan dia tiba-tiba. Aura dingin ini benar-benar berbeda dari yang telah menekan kekuatan obat sebelumnya. Selain itu, itu bukan sesuatu yang eksternal, dan bukannya muncul di dalam tubuhnya tiba-tiba. Ketika dia telah menyegel indranya, tidak mungkin baginya untuk merasakan lokasi yang tepat dari asal-usulnya di tubuhnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu pasti memancar keluar dari dalam tubuhnya. Meskipun aura dingin tidak benar-benar kuat, itu sangat murni, dan berisi aura misterius tingkat sangat tinggi. Itu tidak mungkin untuk mengetahui identitas aura, tapi itu masih memberi Yun Che perasaan yang samar-samar akrab. Ini adalah aura murni, menyebar ke seluruh tubuh Yun Che dengan sangat cepat dan membiarkan jiwanya yang terhuyung akhirnya melihat cahaya di bawah pengaruh aura dingin. Aura-aura ini dihasilkan oleh kekuatan obat yang mengamuk, seperti binatang buas, tenang dalam waktu singkat, beberapa bernafas. Tidak hanya itu, aura dingin sebenarnya menyatu dengan energi mendalam Yun Che sendiri dan mulai memperbaiki kekuatan obat. Seolah-olah instan bahwa energi dingin melonjak dalam tubuh Yun Che, kekuatan obat dari alam semesta penta jade pelet sudah mulai menjadi miliknya. Mengikuti gelombang aura dingin yang konstan, perasaan sakit yang sepenuhnya memenuhi pikiran Yun Che juga menghilang sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia merasakan perasaan relaksasi yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia sedang berendam di air danau yang sejuk, menyegarkan dan murni, dan ketika seluruh tubuhnya bersentuhan dengan aliran air yang lembut, itu membuat jiwanya bahkan bergidik dalam kesenangan dan kenyamanan. Akhirnya, semua kekuatan obat benar-benar berhenti bergerak, seolah dibekukan, memungkinkan Yun Che memperbaikinya sedikit demi sedikit. Bab 1177 kembali ke surga abadi lagi. Gelombang pertama dari kekuatan obat inti dari alam semesta penta jade pelet disempurnakan dalam waktu singkat 4 hingga 6 jam. Tidak ada kecelakaan tak terduga yang terjadi selama proses tersebut. Yun merasakan perasaan yang nyaman sehingga dia tidak punya cara untuk menggambarkannya selama ini. Seolah-olah tubuhnya melayang tinggi di awan atau berkeliaran di mimpi. Karena kekuatan obat telah disempurnakan, alam semesta penta jade pellet juga berhenti bertindak keras untuk saat ini. Aura dingin misterius dan misterius itu juga menyatu dengan tubuhnya pada suatu saat, dan bahkan luka di dalam dan di luar tubuhnya telah sembuh total. Yun memusatkan pikirannya lagi dan mulai menstabilkan dan mengkonsolidasikan energi yang baru lahir. Tapi, situasi yang tenang ini tidak berlangsung lama. Gelombang kedua kekuatan obat inti dari alam semesta penta jade pellet dilepaskan secara tiba-tiba. Meskipun itu sedikit lebih lemah dari waktu sebelumnya, itu masih cukup kuat untuk segera mengirim Yun Che ke kedalaman jurang. Namun, kali ini Yun Che tidak harus berjuang seperti sebelumnya. Aura lembut dan misterius itu sekali lagi melonjak di tubuhnya dan seperti mandi musim semi yang ringan dan lembut, membasahi seluruh tubuhnya sebelum tanpa suara menyatu dengan fisik dan energinya lagi. Kemudian keduanya bersama-sama menekan dan memperhalus kekuatan obat baru ini. Mayoritas kekuatan obat Universe Penta Jade Pellet disembunyikan pada intinya. Gelombang demi gelombang kekuatan obat meletus berturut-turut dan disempurnakan oleh Yun Che berulang-ulang. Setiap kali Yun mendapati dirinya tidak mampu menahan letusan kekuatan obat, aura dingin dan es itu akan segera melonjak dalam tubuhnya. Setelah proses ini diulangi berkali-kali, kekuatan obat yang mengalir keluar dari alam semesta Penta Jade Pellet menjadi sangat lemah, dan aura melamun yang melonjak di tubuhnya setiap kali untuk membantu menekan dan memperbaiki kekuatan obat juga menjadi lebih lemah. Periode waktu yang tidak diketahui telah berlalu sejauh ini, mungkin beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun. Ketika siklus penyempurnaan kekuatan obat ini mencapai ke seratus kalinya, alam semesta pentajade pelet akhirnya melepaskan semua kekuatan obatnya. Setelah itu, cahaya lima warna tidak biasa yang membuat Yunche menyelimutinya selama seluruh periode ini, menghilang sepenuhnya tanpa jejak juga. Yunche sekarang bisa merasa santai dalam pikirannya, yang secara mengejutkan tidak merasakan kelelahan sama sekali. Sebaliknya, pikirannya luar biasa tenang dan tenang. Yunche tidak memilih untuk merasakan energi yang mendalam saat ini dan bukannya melepaskan indera yang tersegel dan diam-diam membuka matanya. Penghalang roda waktu masih ada yang membuktikan bahwa ia telah menghabiskan kurang dari sebulan di dalam. Namun, musuanyin satu-satunya orang lain yang hadir di penghalang bersamanya tidak terlihat. Tidak ada jejak auranya di sekitarnya, baik pada saat inilah tangisan phoenix kecil datang dari kedalaman jiwanya. Tiba-tiba, untaian jiwa surgawi yang diberikan gadis es phoenix itu berkilauan dengan cahaya dingin es di dalam jiwanya. Musuanyin pernah mengatakan kepadanya bahwa alam kesengsaraan surgawi adalah dunia paling khusus dari jalan surgawi. Itu hanya memiliki sembilan bidang kecil, tidak ada perubahan kualitatif yang akan terjadi, dan itu hanya meningkatkan kekuatan mendalam dari seorang praktisi yang mendalam. Oleh karena itu, alam kesusahan surgawi adalah alam yang paling cocok untuk, secara paksa meningkatkan, kekuatan mendalam. Tidak hanya itu lebih mudah dan paling pas untuk melakukannya di dunia ini, seseorang dapat memperoleh dorongan dalam kekuatan mereka sambil menghadapi efek samping seminimal mungkin. Itu juga salah satu alasan musuhanyin tidak membiarkan Yunche mengambil pelet alam semesta penta ketika dia berada di alam jiwa surgawi. Berkonsentrasi pikirannya, Yun Ce berusaha melakukan kontak dengan untaian jiwa surgawi Es Phoenix. Energi yang melekat pada jiwa sangat kuat di matanya, dan sekali lagi bisa secara dramatis memperkuat kekuatannya yang mendalam. Alam Surga Abadi, panggung dewa yang dianugerahkan, hari ketiga pertempuran dewa yang diberikan. Dalam pertempuran dewa yang diadakan sehari sebelumnya, delapan orang dari kelompok dewa yang dikalahkan dikalahkan dan jatuh ke dalam kelompok pecundang. Di sisi lain, delapan orang tersingkir dari Losers Group. Hari ini, hanya pertempuran dari kelompok pecundang yang akan diadakan total delapan pertempuran, dan delapan orang akan tersingkir dari tahap dewa yang diberikan. Dengan kata lain, hanya 16 orang yang akan dibiarkan di panggung dewa yang diberi kesepakatan setelah pertempuran hari ini. Mereka yang bisa masuk ke 16 besar akan mencapai cukup banyak kemuliaan untuk bersinar sepanjang hidup mereka. Delapan orang yang tersisa dari kelompok dewa yang dikerahkan, bahkan akan menjadi fokus perhatian bagi seluruh wilayah surgawi timur. Langit baru saja cerah tetapi tempat duduk yang ditugaskan untuk ribuan alam bintang di panggung dewa yang diberi dipenuhi orang. Mereka yang kalah dalam pertempuran kelompok dewa yang dikerahkan masih bisa mendapatkan garis hidup, tetapi begitu seseorang kalah di kelompok pecundang, mereka akan langsung tersingkir, tanpa ada kesempatan untuk kembali. Karena itu, persaingan grup pecundang membuat orang semakin tegang dan cemas. Namun, meskipun ada delapan pertempuran yang direncanakan akan diadakan hari ini, semua orang mengharapkan hanya enam dari mereka yang benar-benar terjadi. Di layar cahaya di Koniden God Stage, daftar pertandingan pertarungan hari ini telah menyerah. Battle 1, Realem Song Salju Yun C, vs. Holy Ives Realm Luo Chang'an. Pertempuran 2, Alam Bela Diri Suci Wuguike, VS, Wilayah Petir Li Jianming. Luo Chang'an ini sangat beruntung. Kekuatannya ada di level bawah, tetapi lawannya dalam pertempuran pertama ternyata adalah Yun Che, dan karenanya ia mendapat tiket gratis ke grup dewa yang diberi penghargaan. Kemarin, dia kalah dari Huo Poyun dari Flame God Realm dalam pertarungan antara anggota kelompok dewa yang dikerahkan. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa lawannya dalam pertempuran pertama Losers Group sebenarnya adalah Yun Che lagi? Sepertinya dia akan mendapatkan tempat di 16 teratas, ya. Petik 2. Dia masih bisa menemukan Yun karena yang terakhir tidak harus bertarung kemarin. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk menghadapi lawan yang begitu lemah pada tahap kompetisi ini? Orang yang paling pantas tersesat dari sini sebenarnya menang tanpa melawan siapapun, dan karenanya, berhasil berada di kompetisi sampai sekarang. Aku benar-benar merasa itu tidak adil bagi calon dewa yang diberi kesempatan yang tersingkir setelah berjuang keras. Petik 2. Yun tidak datang ke panggung dewa yang diberikan kemarin, dan aku mendengar bahwa seseorang melihatnya meninggalkan realem surga abadi dengan sedih dan sendirian. Dia sangat mungkin melarikan diri kembali ke alam Song Salju. Petik 2. Sepertinya dia juga tidak ingin terus-menerus dipermalukan di depan orang lain. Meh, melarikan diri kembali seperti ini bahkan lebih memalukan. Dikatakan bahwa dia bahkan adalah murid langsung Raja Realem Song Salju. Bukankah dia melakukan itu masalah memalukan bagi seluruh Snow Song Realem? Jika Raja ini memiliki murid langsung semacam ini, aku akan segera membunuhnya dengan pukulan telapak tanganku. Orang-orang dari alam Song Salju dan alam Dewa Api sudah hadir di area tempat duduk. Mereka bisa mendengar semua jenis suara yang menusuk telinga dalam diskusi. Mu Bingyun tetap diam selama ini, dan Mu Huanzi dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah mereka duduk di pin dan jarum. Mereka menyesal muncul di sini, di sisi alam Dewa Api, yang Juhai dan Huo Ruli mendesah dalam hati mereka. Beberapa kali Huo Poyun ingin bertanya tentang Ce, tetapi akhirnya tidak dapat menyuarakan pikirannya. Kompetisi akan segera dimulai, saat penghalang menutupi tahap Dewa yang diberikan, sosok yang terhormat Kuhui melayang di udara. Pertarungan Dewa yang diberikan hari ini juga akhirnya dimulai. Hari ini, putaran kedua Losers Group akan diadakan. Pemenang akan memasuki babak ketiga grup Losers besok, dan juga akan naik ke peringkat 16 teratas. Yang kalah akan menghadapi akhir perjalanan mereka di Konvensi Dewa yang mendalam. Petik 2. Kami sekarang akan memiliki pertempuran pertama dari babak kedua Losers Group. Yunche dari Realem Song Salju dan Luocangan dari Real Yves cepat naik ke panggung Dewa yang diberkati. Saat yang terhormat Ku Hui menyelesaikan kata-katanya, tubuh Luo Changan melayang di udara, dan mendarat di pusat tahap dewa yang diberikan dengan cara yang tak tertandingi percaya diri dan riang. Tatapannya melesat langsung ke area tempat duduk Snow Song Realm, saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum riang. Bahkan tidak ada bayangan Yun Che di area tempat duduk Snow Song Realm. Mengikuti tatapannya, tatapan semua orang juga menyapu area tempat duduk dari Realm Song Salju. Setengah dari mereka terlihat jijik, dan setengah lainnya memiliki ekspresi mengejek. Bahkan ada beberapa yang menggelengkan kepala sambil menghela nafas ke dalam, seolah-olah mereka merasa malu oleh pihak Song Snow Realm. Dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka, orang-orang dari Snow Song Realm tidak berani mengangkat kepala mereka sambil merasa gelisah. Bocah ini tidak benar-benar lari ketakutan, kan? Huo Ruli menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas berat dengan suram dan ekspresi kecewa di seluruh wajahnya. Meskipun Yunche secara langsung kebobolan dalam pertempuran pertamanya pada hari pertama pertempuran dewa yang diberikan, dia setidaknya hadir di lokasi kompetisi. Dan secara pribadi, menyatakan bahwa dia akan meninggalkan pertempuran. Lagi pula, dia tidak punya kesempatan kemenangan, mengingat kekuatannya. Bahkan jika mengakui kekalahan segera adalah tindakan kehilangan martabat sebagai seorang praktisi yang mendalam, itu masih bisa diabaikan. Kemarin, dia tidak memiliki lawan untuk bertarung di babak pertama Losers Group dan langsung dipromosikan ke babak berikutnya. Jadi, Bahkan jika dia absen dari tempat itu, tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu. Tapi kalau-kalau dia tidak datang hari ini, jika dia benar-benar melarikan diri ke Snow Song Realm, benar-benar tidak ada alasan bagi orang lain untuk tidak memandang rendah dirinya. Sudah lama berlalu sejak yang mulia Kuhui menyelesaikan kata-katanya, tetapi hanya Luocangan saja yang berdiri di atas panggung. Karena bahkan bayangan Yunche tidak bisa dilihat di area tempat duduk, jelas bahwa dia tidak hadir di tempat itu. Hasil dari pertempuran dalam situasi seperti itu jelas bagi semua. Huh. Dia melewati tiga putaran pendahuluan dengan menipu, tapi alam surga abadi telah menunjukkan kebesaran yang luar biasa dan masih memungkinkannya untuk memasuki pertempuran dewa yang diberikan. Tapi pada akhirnya, meh, ini benar-benar akan dicatat sebagai peristiwa memalukan dalam sejarah konvensi dewa besar. Petik dua. Yunche telah melarikan diri, jadi yang mulia Kuhui tidak perlu membuang waktu menunggunya. Umumkan hasil pertempuran. Sampah seperti dia yang memasuki pertempuran konferet God yang terhormat menghancurkan seluruh konvensi God Convention. Petik dua. Kuhui yang terhormat memiliki pandangan yang acuh tak acuh di matanya, tidak ada ekspresi di wajahnya. Menurut aturan dari tahap dewa yang diberikan, jika seorang kontestan tidak mendapatkan tahap dewa yang diberikan dalam waktu 15 nafas, dia akan dinyatakan kalah. Meskipun Yun Che bahkan tidak hadir di tempat itu, apalagi pertempuran dewa yang diberikan, dan mudah untuk mengetahui hasil dari pertempuran ini, itu karena sifat terhormat yang mulia Kuhui sehingga dia masih menunggunya dengan keras selama 15 nafas. Waktu sebelum mengumumkan hasilnya, pada saat inilah Kaisar Eternal Heaven God memerintahkan dari area tempat duduk timur, Kuhui, baru saja mengumumkan hasilnya. The Deep God Convention tidak perlu membuang-buang waktu untuk pengecut seperti itu, yang tidak memiliki perhatian sedikit pun untuk martabat cara yang mendalam. Petik 2. Yang terhormat Kuhui mengangguk. Dia mengumumkan dengan suara berat, bahkan tanpa repot menyebut nama Yun Che, dalam pertempuran pertama babak kedua Losers Group, Luo Chang'an memiliki. Oh. Tepat ketika dia hendak mengatakan kata, menang, yang mulia Kuhui tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia menoleh untuk melihat langit di atas, dan tatapan mayoritas orang yang hadir juga bergeser ke arah itu. Bahtera es dengan cepat terbang dari timur, seperti cahaya bintang yang melintasi langit, dan tiba di langit di atas panggung dewa yang diberikan dalam sekejap. Sesosok manusia langsung jatuh dari Bahtera es, dan mendarat di depan Luocangan. Setelah itu, Bahtera es menghilang juga. Yun Che, semua orang dari Realem Song Salju menangis kaget. Akhirnya di sini, Mu Bingyun menghela nafas panjang, saat ekspresi wajahnya berkurang. Fiu, saya tahu bahwa bocah ini bukanlah tipe orang yang akan melarikan diri tanpa melakukan perlawanan. Huo Ruli menarik napas lega. Setelah itu, dia meraung, Yun Muda, ada baiknya kamu ada di sini. Bahkan jika kita jelas tahu bahwa kita bukan tandingan lawan kita, kita harus tetap bertarung dengan kemampuan terbaik kita sebelum menderita kekalahan. Hem, petik dua. Huo Ruli mengangkat alisnya tiba-tiba, saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Setelah menatap lekat-lekat pada Yun Che sejenak, dia segera melebarkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Yun Ce telah mengganti pakaiannya dengan gaun putih salju dari Ice Phoenix Sek. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya dan kepalanya sedikit terangkat ke atas. Matanya tampak seperti air, dan dia memiliki senyum yang tidak jelas di wajahnya. Tempat di mana dia mendarat, berjarak kurang dari 10 langkah dari Luo Chang'an, yang berdiri di depannya. Ku Hui yang terhormat memberinya pandangan ke samping, karena alisnya juga bergerak dengan jelas. Di area tempat duduk, semua dewa bintang dan para ahli lainnya telah terkejut melihat wajah mereka juga, dan bahkan masing-masing kaisar dewa besar di daerah tempat duduk timur memiliki ekspresi yang tidak biasa di mata mereka. Mereka tidak terkejut dengan kedatangan Yun Ce yang tiba-tiba. Mereka terkejut karena aura kekuatannya yang dalam telah benar-benar berubah. Sudah diketahui semua bahwa kekuatannya yang mendalam jelas hanya pada tingkat pertama dari alam kesengsaraan surgawi sehari sebelum kemarin. Tapi, Yun di depan mata mereka sekarang, jelas memiliki aura yang mendalam dari tingkat ke-8 alam kesusahan surgawi berfluktuasi di seluruh tubuhnya. Mereka sekali lagi mengkonfirmasi penilaian mereka dan menemukan bahwa auranya yang mendalam benar-benar tingkat ke-8 dari alam kesengsaraan surgawi, tanpa keraguan. Hanya dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari dua hari, kultivasinya telah meningkat sebanyak tujuh bidang kecil. Delapan tingkat, dari alam kesengsaraan surgawi. Apakah, apakah dia Yun yang sama? Mu Huanzi membuka mulutnya lebar-lebar, tidak berani mempercayai perasaan jiwanya. Pandangan mendalam tentang rasa tidak percaya muncul di mata Mu Bingyun juga. Mu Bingyun juga sadar bahwa Yun Che telah menelan Universe Penta Jade Pellet. Selain itu, dia juga membantu Musuan Yin berhasil menggabungkan lima materi dengan satu sama lain. Dia tahu bahwa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Alam Semesta Penta Jade Pellet adalah istimewa. Kekuatan obatnya akan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam catatan. Pellet Jade Universe biasa hanya memiliki energi yang cukup untuk secara paksa meningkatkan kultivasi seorang praktisi yang mendalam di alam asal surgawi hingga alam kesengsaraan surgawi. Namun, energi yang sangat besar diperlukan untuk meningkatkan kultivasi oleh ranah kecil di alam kesengsaraan surgawi, yang secara alami jauh tak tertandingi untuk melakukan hal yang sama di alam asal surgawi atau alam jiwa surgawi. Mu Suanyin secara pribadi mengatakan bahwa, bahkan jika alam semesta penta jade pelet ini memiliki kekuatan obat yang sangat kuat, jika Yun Che memperhalusnya setelah mencapai alam kesengsaraan surgawi, mengingat pembuluh darahnya yang mendalam, ia akan dapat meningkatkan budidayanya sekitar tiga kecil alam, dengan peningkatan empat alam kecil menjadi batas maksimal. Dia sangat menyadari bahwa tujuan Yun Che dibalik kembali ke alam Song Salju tentu untuk mencari pelet alam semesta penta ini. Namun, peningkatan sebanyak tujuh bidang benar-benar membuatnya melompat ketakutan. Bab 1178 melawan Luo Chang'an lagi. Penatua Huanzi, bocah Yun ini. Jangan bilang padaku bahwa Ice Phoenix Sekte Anda memiliki semacam metode rahasia. Huo Ruli bertanya dengan kaget. Sekte Tuan Huo, begitu Huo Ruli menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar teriakan rendah Yan Juhai. Dia cepat-cepat datang ke dirinya sendiri, dan tidak bertanya lebih jauh sama sekali tidak mungkin untuk memiliki peningkatan yang menakjubkan dalam kultivasi melalui cara normal. Flame God Realm mampu meningkatkan kultivasi Huopoyun hingga tahap akhir dari alam roh surgawi dengan menggunakan metode rahasia, dan itulah sebabnya Huo Ruli mengajukan pertanyaan seperti itu. Tetapi metode rahasia semacam ini akan menjadi rahasia di sekte manapun yang memilikinya, dan karenanya secara alami tidak pantas untuk menanyakannya. Mu Huanzi hanya bisa menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dan ekspresi terkejut di wajahnya tidak hilang bahkan setelah beberapa lama. Dia sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun, tetapi masih belum pernah mendengar atau membaca dalam catatan apapun bahwa sekte mereka memiliki metode sedemikian rupa yang dapat meningkatkan budidaya seorang murid oleh tujuh bidang kecil bahkan di alam kesengsaraan surgawi. Panggung dewa yang dianugerahi menjadi riuh. Hal yang paling ditakuti dalam penanaman kekuatan yang dalam adalah menjadi rakus untuk sukses dan maju dengan terburu-buru. Tetapi bagi Yun untuk dapat, maju dengan tergesa-gesa, sejauh ini telah mengejutkan semua orang. Termasuk semua Raja Dunia Bintang Atas. Meningkatkan budidaya oleh tujuh alam kecil. Di alam kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia menggunakan time well paru, itu masih akan memberinya waktu tambahan satu bulan. Petik 2. Di area tempat duduk timur, setiap kaisar dewa besar memiliki kerutan besar di wajahnya, dan tatapan bertanya-tanya bisa terlihat di mata mereka. Pada saat inilah Raja Naga mengucapkan tiba-tiba, ini karena pelet alam semesta penta. Petik 2. Benar, The Heaven Abadi God Emperor juga mengangguk perlahan. Aura obatnya belum menghilang dari tubuhnya. Itu haruslah pelet alam semesta penta, tanpa keraguan. Mengingat kemampuan Snow Song Realm King, memang akan mudah baginya untuk melakukan fusi yang diperlukan untuk alam semesta penta jade pelet. Hanya saja mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk pelet tidak akan mudah. Petik 2. Namun, lanjut Raja Naga, satu alam semesta penta jade pelet sama sekali tidak akan dapat meningkatkan budidaya begitu banyak, bahkan jika itu disempurnakan dengan sempurna. Kita tidak bisa meremehkan Realm Song Salju, ya. Petik 2. Haha, Realm Heaven Eternal King mulai tertawa. Surga kekalku telah ada selama 600.000 ribu tahun sejauh ini, tetapi realem salju song memiliki sejarah lebih dari 900.000 ribu tahun. Tidak ada satupun bintang yang mewarisi warisan dewa-dewa atau ada untuk waktu yang lama dalam sejarah alam dewa, tidak memiliki rahasia tersembunyi mereka sendiri yang tidak diketahui orang lain. Namun, masalah dengan rahasia tersembunyi adalah bahwa mereka harus membayar harga yang sangat tinggi sebagai imbalan, atau akan sangat sulit untuk benar-benar memanfaatkannya. Jadi, hal seperti itu untuk digunakan baginya benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Tidak, Raja Naga sedikit menggelengkan kepalanya. Junior ini kemungkinan jauh lebih mampu daripada yang terlihat. Baginya untuk dapat melakukan tembus pandang saja sudah cukup untuk membuat ini banyak. Naga ini telah lama mendengar nama Raja Realem Song Salju, Musuanyin, bahkan ketika saya berada di wilayah surgawi barat. Agar dia menerimanya sebagai murid langsung, dan juga tidak ragu untuk membayar berapapun untuk meningkatkan kultivasinya sejauh ini, anak ini harus benar-benar luar biasa. Petik 2. Peningkatan besar kekuatannya yang tiba-tiba pastilah karena penggunaan beberapa obat atau metode rahasia tingkat sangat tinggi. Bahkan alam cahaya berkilau kita akan merasa sangat sulit untuk melakukan hal yang sama. Siapa yang akan mengira bahwa dunia bintang menengah akan dapat melakukan hal seperti itu? Sui Yingyue berkata dengan suara rendah. Kak besar, gadis di sampingnya tiba-tiba bertanya, apakah kakak, kakak kedua, kakak ketiga, kakak ke sepuluh, kakak ke sebelas, kakak ke sembilan belas, membuka taruhan untuk pertarungan ini? Tidak, mereka tidak. Sui Yingyue melirik Sui Meidin. Dia terkejut melihat dia tiba-tiba menjadi tertarik pada taruhan. Tidak ada ketegangan sedikit pun tentang hasil pertarungan ini mengizinkan orang lain untuk bertaruh berarti kita hanya akan rugi. Petik 2. Dalam setiap sesi konvensi Dewa Mendalam, banyak orang akan menawarkan peluang judi. Secara alami, realem cahaya berkaca tidak akan meninggalkan kesempatan seperti itu untuk dengan mudah membuat keuntungan besar, baik. Selain itu, mengingat prestise dan kekuatan Glazet Light Realm, orang tidak ragu untuk menempatkan taruhan yang sangat besar pada para kontestan. Oh, sayang sekali, cahaya misterius dan tidak biasa beredar di murid-murid Sui Meidin saat dia menatap lekat-lekat pada Yunce. Jika semua orang bertaruh pada Luo Chang'an memenangkan pertempuran, semua 99 kakak lelaki bisa mendapatkan begitu banyak kristal yang mendalam. Petik 2. Ekspresi terkejut muncul di mata Sui Ying Yue, Mei Din, maksudmu mengatakan. Petik 2. Kakak Yun Che itu akan menang, kata Sui Mei Din dengan nada yang sangat serius. Menang, Sui Ying Yue menemukan jawabannya tidak bisa dimengerti. Meskipun kekuatannya yang mendalam telah meningkat dengan margin yang besar, dia masih hanya pada tahap terakhir dari alam kesusahan surgawi. Tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Luo Petik 2. Hehe, Sui Meidin tertawa. Bukan hanya kekuatan kultivasinya, ekspresi di matanya juga telah berubah total. Petik 2. Di panggung dewa yang diberkahi, tatapan yang terhormat Kuhui tetap menatap Yun Che untuk beberapa napas. Setelah merasa heran, dia berkata dengan suara dingin, Huff, Yun Che. Terlepas dari kenyataan bahwa semua orang menonton pertempuran dewa yang diberikan pada saat ini, Anda benar-benar berani tiba selarut ini. Apakah Anda tidak memikirkan konvensi dewa besar ini? Petik 2. Yun tidak bergerak satu inci, dan tiba-tiba menjawab dengan sikap riang, ini pasti agak tidak pantas untuk datang terlambat untuk pertempuran, tetapi menurut aturan dari pertempuran God Conested, seorang kontestan hanya akan ditentukan sebagai pecundang jika mereka terlambat 15 kali bernapas. Jika saya tidak membuat kesalahan perhitungan, maka saya seharusnya hanya terlambat sekitar waktu tujuh napas. Namun, aku mendengar yang mulia Kuhui mengumumkan hasil pertarungan sebelum batas waktu. Yang seharusnya lebih tidak pantas, kan? Petik 2. Kamu, yang mulia Kuhui menurunkan alisnya, karena dia hampir marah padanya lagi. Identitasnya begitu besar sehingga bahkan raja dari sebuah bintang tidak akan berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun kepadanya. Yun Che adalah benar-benar salah satu dari sedikit pengecualian yang dia lihat dalam hidupnya. Memikirkan identitasnya, yang terhormat Kuhui langsung menekan kemarahan yang melonjak dalam dirinya. Ketika tubuhnya melayang di langit, dia meraung sekali lagi, sudah waktunya untuk pertempuran. Kalian berdua mulai sekaligus petik dua, mendengar perintah yang mulia Kuhui, panggung dewa yang diberi keluhan akhirnya kembali tenang. Tapi tak satu pun dari dua orang yang saling berhadapan membuat gerakan melawan-lawan mereka. Yang satu tenang dan tenang, yang lain tampak geli di wajahnya. Perubahan kekuatan mendalam Yun Che mungkin mencengangkan, tapi dia masih di alam kesengsaraan surgawi. Di mata setiap orang, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menimbulkan ancaman sekecil apapun kepada Luo Chang'an. Mata Luo Chang'an hanya setengah terbuka, saat mereka menatap Yun Che dari atas ke bawah. Ada senyum samar di wajahnya, seolah-olah dia menilai mainan yang menarik, tidak buruk. Sehari sebelum kemarin, Anda bahkan tidak berani naik ke panggung dewa yang diberkahi, dan hari ini Anda benar-benar memiliki keberanian untuk berdiri di hadapan saya, tes, tes, tes. Petik 2. Mencapai tingkat ke-8 alam kesengsaraan surgawi dari tingkat pertama dalam satu hari, hahaha, Luo jangan mengangkat sudut mulutnya, ketika dia dengan dingin tersenyum dengan jijik. Meskipun saya tidak tahu metode yang Anda gunakan, bahkan seorang anak berusia tiga tahun tahu bahwa penanaman cara surgawi harus maju selangkah demi selangkah, dengan cara yang hati-hati. Saya tidak berpikir Anda akan bodoh. Kekuatan mendalam Anda mungkin telah meningkat secara signifikan, tetapi amplifikasi yang tiba-tiba seperti itu tentu akan menimbulkan kerusakan parah pada bakat dan masa hidup Anda. Anda benar-benar sangat menggelikan. Bahkan lebih menggelikan adalah, Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak lagi sampah, kan? Yun Che. Luo Chang'an dengan santai mengulurkan jari ke arah Yun Che, Nak, aku selalu menjadi orang yang berhati lembut, jadi aku memberimu peringatan karena kebaikan. Sudah hampir 20 tahun sejak saya terakhir bertarung dengan sampah di bawah alam roh surgawi. Karena itu, sangat mungkin bahwa saya akan berakhir berlebihan. Jika Anda menjadi setengah mati karena kecerobohan di pihak saya, Anda harus berbaring lumpuh di tempat tidur selama 80 hingga 100 tahun. Tes, tes, betapa menyedihkan itu akan terlihat. Iya, petik 2. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan karena kebaikan. Luo jangan tersenyum sambil mengulurkan lima jari. Aku akan memberimu waktu lima napas. Anda menyerah secara sukarela, tersesat dari tempat ini selamanya dan terus menjadi sampah rendahan Anda. Dengan begitu, saya bisa menghindari memotori tangan saya pada sampah seperti Anda. Petik dua di depan orang yang benar-benar lemah, Luo Chang menyemburkan kata-kata jahat dan ejekan tanpa sedikit pun dugaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ahli, yang membuat sejumlah besar orang mengerutkan kening ke dalam. Mereka berdua tidak bergerak, bahkan setelah beberapa saat, tetapi Yang Mulia Kuhui tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, Yunche menjawab dengan tersenyum, "Luo kamu menggunakan kata 'sampah' berulang kali untukku. Sepertinya Anda benar-benar memandang rendah tindakan kebobolan atau menyerah, ya?" petik 2. Hahaha, luo jangan tertawa sangat jijik. Pria sejati sepertiku bertarung hingga saat terakhir, bahkan jika kita mati dengan melakukan itu, selama kita sadar. Hanya sampah rendahan seperti yang Anda minta untuk menyerah seperti anjing. Namun, melihat sampah rendah seperti Anda memohon untuk menyerah seperti anjing. Heh, itu juga semacam kenikmatan yang baik dalam dirinya sendiri. Karena itu, aku memberimu kesempatan seperti itu. Tapi, kau tidak punya waktu lebih dari lima kali. petik 2. 4 3 2 Luo Chang'an melipat lima jarinya satu persatu, tetapi Yun Che tetap di tempatnya. Yang pertama tidak melihat sedikit pun kegugupan atau ketakutan di wajahnya, atau ekspresi kemarahan atau penghinaan. Itu sangat mengurangi perasaan senang di hatinya, dan tatapannya berangsur-angsur berubah jahat juga. Satu. Melipat jari terakhir, Luo Chang'an tersenyum, aku memberimu kesempatan untuk menghindari kecelakaan yang tidak terduga. Heh, kamu tidak akan lagi mendapat kesempatan untuk menyesal. Sebagai putra realem King Ives Holy, Luo Chang'an dikenal karena sikapnya yang sombong dan mendominasi. Mungkin, karena kilauannya benar-benar ditekan oleh adik laki-lakinya di keluarga, dia sangat suka mempermalukan yang lemah. Melihat pihak lain merasa marah dan terhina, tetapi tidak berani melawan, membuatnya merasa senang. Tapi hari ini, dia tidak bisa melihat efek yang memuaskan dari kata-kata dan tindakannya pada Yunche, yang membangkitkan kemarahan di hatinya sebagai gantinya. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba bergerak. Saat ia mengangkat dan mengulurkan lengan kanannya, pusaran energi yang mendalam di telapak tangannya dengan cepat menjadi puluhan kali lebih besar sebelum menembak ke arah hati Yunche. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki keunggulan absolut dari kekuatan yang mendalam, tidak hanya ia membuat langkah pertama, serangannya juga sangat kejam dan ganas. Jika serangan ini mencapai targetnya, apalagi seseorang di tingkat kedelapan alam kesusahan surgawi, bahkan seseorang di puncak alam kesusahan besar akan terluka parah dalam sekejap. Yun Che, semua orang dari Real Song Salju, kecuali Mu Bingyun, menjadi pucat karena ketakutan. Para penonton dari alam Ives Suci juga memiliki kerutan besar di wajah mereka. Meskipun Luo Chang'an tidak menggunakan lebih dari 20% dari kekuatannya, lawannya hanya di alam tribulasi surgawi. Setidaknya dia akan terluka parah dan bahkan mungkin akan menemui ajal di tempat. Alam Ives suci secara alami tidak takut pada Realm Song Salju dan membunuh murid langsung dari kerajaan ranahnya tidak ada yang besar di mata mereka. Bahkan jika Realm Song Salju memiliki raja ranah level Divine Master, mereka benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk mengatakan atau melakukan apapun kepada Realem Holy Ives. Tapi, dengan jahat membunuh lawannya dalam pertempuran dewa yang diberikan ini mungkin menyebabkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi lebih jauh. Namun, bahkan jika orang-orang dari Holy Ives Realm ingin berteriak padanya untuk berhenti, itu sudah terlambat. Boom! Yun Che tidak bergerak satu inci, dan itu juga tentu sulit untuk bergerak bahkan satu jari pun ke bawah untuk menekan kekuatan yang mendalam yang lebih besar dari miliknya oleh dunia besar. Serangan Luo Chang'an langsung memukul dada Yun Che. Setelah suara ledakan, daerah 50 km di depan dari lokasi asli Yun Che tenggelam dalam energi yang sangat kejam. Bahkan gunung akan langsung dihancurkan menjadi bubuk halus. Luo Chang'an telah mengangkat sudut mulutnya ke samping menjadi seringai setan yang samar saat serangannya akan mengenai Yun Che, tetapi segera senyum jahatnya menghilang sepenuhnya, karena serangannya, yang jelas-jelas mengenai Yun Che, baru saja melewati udara. Itu bukan adegan Yun Che segera dibombardir dari tahap dewa yang diberikan yang dia lihat, tapi gambar es menghilang ketika hancur. Luo Chang'an terkejut, setelah itu dia tiba-tiba berbalik. Yun Che masih memiliki postur yang sama seperti sebelumnya dengan kedua tangannya di belakang. Dia dengan tenang berdiri di tempat, dan jarak di antara mereka masih kurang dari 10 langkah. Ini kesket Moon memisahkan sekte master. Beberapa penatua tingkat istana dari Realem Song Salju berteriak kaget bersama. Moon splitting kesket begitu luar biasa. Itu memang pantas reputasinya. Di area tempat duduk timur, Raja Naga secara mengejutkan berkata dengan memuji meninggalkan aura Anda di belakang sambil mengalihkan lokasi Anda ke tempat lain yang langsung membingungkan persepsi lawan Anda, Kaisar Langit Surga Abadi memandang Kaisar Dewa Bintang sambil berkata sambil tersenyum, "Pada titik ini, itu sebanding ke bayangan Bintang Dewa patah dari alam Dewa Bintang Anda." Petik 2. Meskipun keterampilan gerakan dari sebuah bintang tengah sedang dibandingkan dengan pijakan yang sama dengan keterampilan surgawi dari Bintang Dewa mereka, Kaisar Bintang Dewa tidak menertawakan kata-katanya dan malah mengangguk sedikit, sangat sulit untuk memahami patah bayangan Bintang Dewa Selain Dewa Bintang, tidak ada orang lain di alam Dewa Bintang saya yang bisa mempraktikkannya dengan sukses. Menurut apa yang saya dengar sebelumnya, hanya Realem King Suanyin yang dapat berlatih ini di alam Song Salju. Anak ini tidak hanya mempraktikkannya dengan sukses, levelnya juga telah mencapai ranah legendaris, tembus pandang. Dia layak dipuji secara pribadi oleh Raja Naga. Petik 2. Tapi, tidak peduli seberapa kuat skill pergerakannya, itu hanya bisa membantunya untuk sementara menghindari kekalahan yang menderita. Dia masih tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan lawannya. Ya ampun, tidak buruk harus kukatakan. Luo Chang'an berbalik, saat dia menyipitkan matanya. Dia tampaknya tidak melakukan gerakan apapun tetapi ledakan energi tiba-tiba meletus darinya. Lusinan garis energi yang mendalam dilepaskan dalam sekejap, yang kemudian berubah menjadi jaring besar cakar berbentuk, dan tiba-tiba menyapu Yun Ce. Ding! Lusinan garis energi yang mendalam melanda Yun pada saat yang sama, tetapi itu hanya membuat suara ringan ketika gambar es dihancurkan berkeping-keping dan menghilang. Aura Yun lagi muncul di belakang Luo Chang'an. Wajah Luo Chang'an sekarang berubah suram. Serangannya sebenarnya telah meleset dari target mereka dua kali berturut-turut, ketika lawannya hanya di alam kesengsaraan surgawi. Tidak diragukan lagi itu masalah memalukan besar untuk hal seperti itu terjadi dengan semua orang yang menonton. Dia perlahan berbalik, sambil tersenyum dengan muram, hah, kamu memang memiliki beberapa kemampuan untuk melarikan diri. Kalau begitu, mari kita lihat kau mencoba kabur lagi. Petik 2. Energi yang mendalam pada tubuh Luo Chang'an sangat meningkat tiba-tiba, saat ia benar-benar melepaskan hampir 70% dari kekuatannya yang mendalam, kemudian dengan kuat mengunci auranya pada Yun Suatu kali, seseorang di tingkat keenam alam roh surgawi secara paksa menekan seorang praktisi yang mendalam di divin alam kesusahan. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk berjuang bebas darinya. Tubuh Luo Changan datang terbang ke Yun Che pada saat ini, saat ia dipukul dengan tinjunya. Kamu sampah yang terlihat tidak menyenangkan, tersesat dari sini. Dalam menghadapi serangan ganas Luo Changan, Yun Che tidak memilih untuk menghindari saat ini. Sebaliknya, dia tetap diam di tempat ketika sudut mulutnya sedikit terangkat menjadi senyum dingin yang samar. Bukan karena dia serius mencoba untuk menggoda dan membuat marah Luo Chang'an bahwa dia telah menghindari dua serangan sebelumnya. Dia sebenarnya merasakan tingkat kekuatannya saat ini. Sehari sebelum kemarin, dia akan merasakan penindasan yang sangat besar bahkan jika dia menghadapi lawan dari tingkat pertama alam surgawi spiritual. Namun, menghadapi dua serangan dari Luo Chang'an barusan, dia tidak merasakan penindasan sedikitpun. Dia bisa menghindari kedua kali dengan mudah, seolah-olah dia sedang santai berjalan di halaman yang tenang dan damai. Bahkan ketika energi sisa serangan Luo menyapu dirinya, hanya terasa seolah-olah tubuhnya sedang tergores oleh angin yang kencang. K.A.B.O.O.M. Serangan berbahaya Luo dengan tegas memukul dada Yun menghasilkan ledakan energi besar yang mengguncang dunia. Wow! Setelah suara ledakan, sesosok manusia dengan kejam terhempas, kabut merah darah dengan ganas meledak di udara, ketika jeritan yang menyakitkan dan tak tertandingi bergema. Bab 1179 mengembalikan penghinaan 10.000 ribu kali lebih. Pada saat yang hampir bersamaan, panggung dewa yang mendalam menjadi sunyi senyap, membuat jeritan sengsara itu terdengar sedih dan melengking. Bola mata semua orang muncul dengan paksa, seolah-olah mereka telah melihat hantu atau dewa itu. Karena yang meledak setelah ledakan, sebenarnya adalah Luo Chang'an. Tubuh Luo Chang'an terbang tak terkendali beberapa kilometer jauhnya sebelum dia mendarat di tanah, dan nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya. Di sisi lain, apalagi diterbangkan, Yunche tidak bergerak sedikit pun. Begitu Luo Chang'an mendarat di tanah, dia berlutut di tempat sekaligus, tangan kirinya meraih lengan kanannya. Wajahnya bengkok karena shock dan sakit, dan seluruh lengan kanannya menggantung. Beberapa tetes darah merembes melalui celah-celah di antara jari-jarinya, mengalir deras. Mereka mewarnai seluruh lengan kanannya dengan warna merah tua. Kabut darah di udara telah terbentuk karena lengannya meledak. Pakaian di lengan kanannya telah dihancurkan dan tersebar, dan kulit serta dagingnya terkena udara. 30 tulang lengan kanannya juga patah. Mayoritas orang-orang dari alam Ives Suci berdiri perlahan, ketika mereka tampak terkejut dan tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Adegan yang mereka lihat tidak berbeda dari menyaksikan secara pribadi seekor semut melemparkan gajah besar. Semua orang di area tempat duduk penonton dari panggung dewa yang dikagumi tercengang. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Apa itu tadi? Semua kaisar dewa mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka juga. Bahkan Chang Sitian yang mengantuk, yang telah bersandar di kursinya selama ini, segera duduk tegak dan menatap langsung Yun Che dengan mata yang bersinar. Para Kaisar Dewa telah merasakan dengan sangat jelas bahwa ketika serangan Luocangan akan mengenai Yun Ce, kekuatan mendalam yang terakhir meningkat secara dramatis tiba-tiba, sedemikian rupa sehingga bahkan jauh melampaui energi yang terkandung dalam serangan Luocangan. Setelah itu menghempaskannya, energi yang diperkuat kemudian menghilang tiba-tiba dan kekuatan mendalam Yun Ce kembali ke tingkat normal. Itu membuat para Kaisar Dewa ragu apakah perasaan roh mereka telah salah menilai kekuatannya yang mendalam pada saat itu. "I, i ini. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Luocangan sebenarnya terpesona?" Dan bahkan terluka. Kondisinya jauh lebih buruk daripada terluka. Jelas bahwa lengan kanannya patah. Petik 2. Che bahkan tidak beranjak dari tempatnya, dan Luo Chang'an berakhir dalam kondisi seperti itu hanya dengan kekuatan energinya sendiri. Ini-ini, apa sebenarnya? Mereka yang bisa duduk di kursi penonton adalah semua individu yang memiliki identitas dan pengalaman hebat. Tapi tidak peduli apa, mereka tidak berani memercayai mata mereka ketika mereka melihat adegan yang telah dimainkan sebelumnya. Luo Chang'an semakin tidak percaya. Matanya terbuka lebar, dan dia butuh lima atau enam napas waktu untuk menyadarinya. Dia tiba-tiba berkata dengan suara serak, dia, dia curang. Dia pasti menggunakan semacam item perlindungan tubuh. Dia curang. Itu satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan, satu-satunya alasan di belakangnya menderita kemunduran sebesar itu. Yunche sudah selingkuh berulang kali. Tapi, yang mulia Kuhui hanya memberi Yunche tatapan yang dalam mendengar raungan ini, dan tidak mengatakan apa-apa padanya. Bagaimana mungkin bagi Yunche untuk menggunakan beberapa jenis item perlindungan tubuh yang mendalam tanpa orang-orang dari levelnya perhatikan? Luo Chang'an terkejut tak terlukiskan, sementara senyum tipis muncul di wajah Yun che. Setelah memastikan bahwa Luo Chang'an memang bukan ancaman baginya, ia kemudian memutuskan untuk menggunakan Luo Chang'an untuk menguji kekuatan dari negaranya yang paling kuat. Karena itu, ketika Luo Chang'an bergegas untuk menyerangnya, ia segera membuka gerbang Rumbling Heaven. Namun, dia terkejut sendiri ketika mengetahui bahwa energinya dalam keadaan paling kuat tidak hanya bisa meledakkannya secara langsung saat menghadapi kerusakan yang signifikan, dia juga tidak perlu mundur bahkan setengah langkah untuk membatalkan kekuatan di balik serangan itu. Serangan tingkat ini tidak bisa membuatnya kesakitan. Meskipun kekuatan mendalam Yun telah sangat meningkat, itu masih tidak mungkin untuk mempertahankan kondisi Rumbling Heaven lama. Karena itulah, dia segera menutup gerbang setelah meniup luocangan dan kembali ke keadaan normal. Tetapi tidak ada keraguan bahwa dia mampu mempertahankan keadaan Rumbling Heaven untuk beberapa kali lebih lama dari sehari sebelum kemarin. Mungkin, dia sekarang bisa mempertahankannya selama lebih dari 100 napas. Dia tidak tahu kapan dia akan bisa mengaktifkannya setiap saat, mirip dengan Evil Soul, Burning Heart dan Purgatory. Petik 2. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikkan dadanya yang baru saja dipukul Luo Chang'an dengan sikap yang sangat menghina. Setelah itu, dia berjalan ke Luo Chang'an dengan langkah tidak tergesa-gesa, dengan tatapan mengejek di seluruh wajahnya, kamu berbicara begitu besar, seolah-olah kamu berada di atas langit, jadi aku berpikir bahwa kamu akan cukup mampu. Tetapi pada akhirnya, ini adalah jumlah total Anda. Petik 2. Yun Che akan selalu menghormati lawan-lawannya selama pihak lain menghormatinya. Dalam kasus lawan seperti Luo Chang'an, dia tidak akan keberatan memberikan mereka pemukulan yang keras, dan membuat mereka terlihat sama menyedihkannya dengan anjing yang hampir tenggelam di sungai. Kamu, saat tulang-tulang lengan kanannya pecah berkeping-keping, perasaan sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak dapat mempercayai apa yang terjadi padanya bahkan sekarang. Dia masih belum menyelesaikan kata-katanya ketika sosok Yun Che melintas dan mendekatinya tiba-tiba. Murid Luo Chang'an menyusut karenanya. Dia bereaksi seketika dan mundur beberapa ratus meter ke belakang dengan kecepatan kilat. Namun, Yunche mengikutinya tanpa henti dan lagi-lagi mendekatinya dengan kecepatan sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Telapak tangan Yunche meraih lengan Luo Chang'an yang patah dan kekuatan besar melonjak darinya, menghancurkan kekuatan yang telah dilepaskan Luo Chang'an dengan cepat dalam perlawanan dalam sekejap. Meraih lengannya yang cacat, Yunche segera mengayunkan Luo Chang'an ke udara dan kemudian dengan keras menghancurkannya ke tanah. Bang! Setiap batu permata dari panggung dewa yang diberi perlindungan dilindungi oleh energi yang kuat, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang-orang dari tingkat, calon dewa yang diberikan, untuk merusak mereka dengan energi mereka, tetapi suara memekakan telinga yang tak tertandingi masih terdengar di seluruh tempat. Luo Chang'an mengeluarkan jeritan yang beberapa kali lebih menyedihkan daripada sebelumnya, ketika tubuhnya yang terlempar memantul beberapa kilometer, dan menyemprotkan darah ke udara seperti kantong darah yang bocor. Muda, Tuan Muda, Chang'an. Semua orang di Holy Ives Realm menjadi pucat karena kaget. The Holy Ives Realm King tiba-tiba berdiri juga, saat wajahnya menjadi gelap pada saat ini. Semuanya barusan, suara besar seolah-olah dia disambar petir, dia memantul beberapa kilometer di udara, dan darahnya menyembur ke seluruh. Tampak begitu kejam sehingga membuat semua orang yang hadir berkedut dengan keras. Mereka tidak berani percaya bahwa Luo Chang'an telah menyerang Yun Che, tetapi akhirnya dimentahkan dan dilukai. Namun, mereka jelas merasakan letusan energi Yun Che ketika dia mengayunkan Luo Chang'an. Menurut penilaian mereka tentang levelnya, itu jelas kekuatan yang sangat kuat pada tingkat ke-8 alam kesengsaraan surgawi. Tetapi sifat tirani dari itu benar-benar menekan luo Chang'an, juga benar-benar melampaui batas alam kesengsaraan surgawi yang telah mereka ketahui selama ini. Yun Che selalu menjadi seseorang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dan karena itu, cukup banyak kebencian untuk luo Chang'an yang menumpuk di dalam hatinya sekarang. Melukai dia dalam serangan balik hanya dia merasakan kekuatannya. Hanya setelah serangan barusan dia benar-benar mulai membalas dendam, dan dia juga tidak menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Uh, Ah, kamu, ah. Luo Chang'an, bagaimanapun, adalah seorang ahli di puncak tahap tengah alam roh surgawi. Bahkan jika serangan Yunce telah mematahkan jumlah tulang yang tidak diketahui, dia masih berhasil berdiri perlahan. Namun, energinya yang dalam telah melemah setidaknya 30%, dan berada dalam keadaan kacau yang tak tertandingi. Rambutnya berantakan, wajahnya berkerut-kerut sehingga terlihat tidak sedap dipandang, dan pupil matanya membesar hingga batasnya. Kamu, kamu, mustahil, mustahil, mustahil. Jika dia dikalahkan oleh calon dewa yang diberikan lainnya, tidak peduli seberapa sedihnya dia dikalahkan, dia akan dapat dengan tenang menerimanya. Tapi lawannya adalah Yun Che, orang yang sama yang jelas-jelas tidak berharga sampah di matanya. Itu adalah fakta bahwa dia adalah seseorang yang bahkan tidak berani naik ke panggung dewa yang diberikan untuk bertarung dengannya dalam pertempuran pertama mereka dan telah langsung kebobolan. Dia berpikir bahwa dia akan bisa menginjak-injak pihak lain sesuka hatinya, tetapi tidak hanya serangannya, tidak menyakitinya, dia bahkan terluka oleh serangannya sendiri yang melambung. Di sisi lain, Yun Che hanya menyerangnya sekali. Dan dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Melihat sampah yang telah diejek dan dihinakannya secara tak terkendali sepuluh kali yang lalu, semakin dekat dengannya. Sedikit demi sedikit, dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Pikirannya dalam kekacauan besar saat dia mengeluarkan teriakan aneh dan cahaya cian menyala di tangannya. Belati aneh dengan gagang lebar muncul di tangannya, dan kemudian dia segera menerkam ke arah Yunche. Tapi dia baru saja menggerakkan tubuhnya ketika tatapannya berubah seram tiba-tiba, dan lengan kirinya terlempar tiba-tiba. Seperti bintang jatuh, belati berbentuk aneh menembak langsung ke tenggorokan Yun Che. Yun berhenti di jalurnya. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya, dan langsung menghasilkan pusaran energi dingin di depannya. Ketika belati hendak mendekatinya, ia membeku dalam beberapa lapisan es dan kecepatannya tiba-tiba menurun juga. Setelah itu, itu benar-benar macet tepat di depan Yun dan kemudian dengan santai ditangkap olehnya. Luo Chang'an berdiri kaku di tempatnya, tampak ketakutan. Jadi ini semua yang kamu punya, ya? Yun Che mencibir, sambil membalikkan pergelangan tangannya. Biarkan aku mengembalikannya padamu. Petik 2. Meninggal dunia. Suara luar biasa yang menusuk telinga dari ruang yang tercabik-cabik terdengar. Itu setajam suara batu yang terkoyak. Belati Luo Chang'an menembak balik dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat daripada saat itu menargetkan Yun Che. Luo Chang'an hanya bisa mengecilkan pupilnya sebagai reaksi ketika belati itu menembus-menembus bahu kirinya, meninggalkan lubang selebar 15 cm yang bisa dilihat orang. Itu juga pada saat ini sosok Yun Ce muncul di hadapannya dalam sekejap. Kecepatannya sebenarnya sedikit lebih cepat daripada belati terbang. Pada saat yang sama, belati terbang menembus bahu luocangan. Si Che menabrak perut bagian bawahnya secara brutal. Ledakan seolah-olah gunung yang sangat tinggi telah pecah di dalam tubuhnya. Seluruh tubuh luocangan membeku di tempat, dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat dalam waktu singkat. Segera setelah itu, beberapa panah darah melesat keluar dari mulut, hidung, dan lubang di bahunya. Panggung dewa yang diadakan jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Ketika semua orang yang hadir menatap ke depan dengan mata terbuka lebar, mereka menyaksikan sesuatu yang bisa disebut pemandangan paling tak terbayangkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Ce santai berdiri tegak, mengangkat lengannya secara diagonal dan meniup sikunya, seolah-olah memastikan untuk melepaskan kotoran di atasnya. Hanya satu langkah darinya, Luo jangan tidak bergerak sedikit pun ketika darah segar keluar dari seluruh tubuhnya. Matanya melebar ke batas mereka, dan pembuluh darah merah yang tak terhitung dapat terlihat di dalamnya. Gedebuk. Dia berlutut di depan Yunche saat lututnya menyerah. "Hah, kupikir seekor anjing yang bisa menggonggong dengan ganas akan menggigitnya. Saya tidak berharap itu benar-benar runtuh pada pukulan pertama." Yunche menurunkan alisnya, saat dia berbicara dengan nada rendah yang hanya bisa didengar Luo Chang'an. Tapi setelah itu, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Luo Chang'an, apakah ini yang kamu punya? Dalam hal ini, Anda sebaiknya menyerah dengan cepat. Petik 2. Oh, tidak, tidak. Yunche tiba-tiba mengubah nadanya, saat matanya menyipit berbahaya. Saya hampir lupa. Luo Chang'an tentu saja mengatakan sekarang bahwa pria sejati hanya memiliki pilihan untuk bertarung sampai mati, dan tidak akan menyerah dengan cara apapun. Hanya jenis sampah terendah yang akan memohon agar menyerah seperti anjing. Tidakkah memberi Anda kesempatan untuk menyerah tidak berbeda dengan menamparkan wajah Anda? Aku seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Petik 2. begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Yunche mengayunkan tangannya tiba-tiba. Punggung -tiba. tangannya dengan kuat menamparkan pipi kanan Luo Chang'an yang pucat pasi pada saat ini. Meskipun itu hanya tamparan, ada beban yang sangat berat di belakangnya, dan karenanya tulang pipi kanan Luo Chang'an benar-benar hancur. Seluruh tubuhnya terbang tak terkendali sambil berputar seperti gasing, berguling di panggung dewa yang diberikan untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya yang semula tampan sekarang dalam keadaan benar-benar babak belur, dan seluruh sisi kanan wajahnya telah tenggelam, dengan dagunya benar-benar tertekuk ke kiri. Sambil berbaring di lantai, ia batuk terus-menerus, setiap batuk disertai seteguk besar darah dan beberapa gigi hancur. Banyak orang yang ketakutan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang bisa memukul orang lain tetapi tidak dengan wajah mereka. Namun, Yunce tidak hanya mengalahkan wajah lawannya, dia bahkan menghancurkannya sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti badut. Selanjutnya, dia telah mengalahkan dan menghancurkan wajah yang tidak lain adalah putra Holy Ives Realm King. Itu adalah wajah yang mewakili Realm Holy Ives Realm serta seluruh Realm Holy Ives. Cangan, Alam Ives Suci memiliki identitas dan status yang sangat besar. Di wilayah surgawi timur yang luas, Real Ives Holy-nya secara publik diakui sebagai yang terkuat di bawah kerajaan raja. Mereka tidak pernah mengalami rasa malu yang begitu menyakitkan dan penghinaan yang mendalam. Bahkan jika kemampuan Holy Ives Realm King untuk melakukan pengendalian diri 10 kali lebih besar, dia masih akan terbang marah setelah apa yang terjadi tadi. Dia meraung keras, saat dia langsung bergegas ke panggung dewa yang diberkahi, "Bocah kecil Yun Ce, kamu mencari kematian." Tapi sebelum dia bisa lebih dekat ke langit di atas Kongad God, God Stage, seorang sosok menghalangi jalannya sambil memancarkan ledakan tiruan aura. "Yang Mulia Kuhui berkata dengan tatapan acuh tak acuh, Holy Ives Realm King, segera kembali ke area tempat duduk penonton." Tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam pertempuran dewa yang diberikan, dan saya pikir Anda harus sudah mengetahui aturan ini. Petik 2. Yang terhormatku Hui, Realem Holy Ifes Holy secara paksa menekan kemarahannya, bocah ini. Jelas terlalu jauh karena niat jahatnya. Jelas bahwa dia mempermalukan Realem Holy Ifes saya. Huff, pertarungan dewa yang diserukan hanya memiliki aturan, tidak membunuh lawan karena niat jahat, bukan bahwa kamu tidak bisa pergi terlalu jauh karena niat jahat. Jika Luo Chang'an merasa itu tak tertahankan, ia bebas berteriak bahwa ia bermaksud menyerah. Kalau begitu, Yun Ce tidak akan bisa menyerangnya lagi. Tapi karena dia belum menyerah, itu artinya dia masih ingin terus bertarung. Tidak ada yang diizinkan ikut campur. Petik 2. Mendengar teguran dari yang terhormat Ku Hui, Holy Invest Realm King juga sedikit tenang. Dia mengangguk, baiklah, kalau begitu kita mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Raja ini mengakui kekalahan atas nama Chang'an. Hanya dia sendiri yang bisa mengakui kekalahan. Tidak ada orang lain yang memiliki hak untuk menyerah di tempatnya. Raut mata yang terhormat Ku Hui tumbuh agak dingin lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya, saat dia menunjuk ke area tempat duduk penonton. Holy Ives Realm King yang terhormat ini memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Pergi dari panggung dewa yang diberikan segera. Kalau tidak, kami harus mengusir Anda dari alam surga abadi, tidak peduli siapa Anda. Petik 2. Sudut mulut Holy Ives Realm King berkedut, tetapi dia tidak dapat berbicara lebih jauh. The Holy Ives Realm King menghirup berat saat dia berbalik dalam kemarahan. Dia baru saja akan kembali ke area tempat duduk penonton, ketika tangisan menyedihkan datang dari panggung dewa yang diberikan tiba-tiba. Wow. The Holy Ives Realm King berbalik seketika untuk melihat adegan yang menyebabkan dia menatap dengan marah sehingga matanya berada di ambang pecah. Duri sedingin es tumbuh dari tanah, menembus lubang berdarah di bahu kiri Luo Chang'an, dan melesat ke langit dengan dia menusuknya. Lebih dari 30 kaki. Lebih dari 300 kaki. Lebih dari 3000 kaki. Dalam sekejap mata, Luo Chang'an ditikam dengan kejam oleh duri es, di tempat yang tingginya lebih dari 3000 kaki di langit seolah-olah dia adalah orang jahat yang tidak dapat diampuni yang telah melakukan setiap kejahatan keji yang dapat dipikirkan dan akan dihukum karena dosa-dosanya selama berabad-abad, Putra Terhormat Raja Ives Realm Holy King ditusuk pada duri es sangat tinggi di langit, sehingga setiap orang, setiap makhluk hidup di wilayah surgawi timur bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang dirinya. Luocangan, aku memberimu waktu lima napas. Tunjukkan pada saya apakah Anda benar-benar orang seperti yang Anda katakan atau anjing yang akan memohon untuk menyerah. Petik 2. Di area duduk untuk penonton, Holy Ives Realm King sangat marah pada saat ini. Di langit di atas, Luo Changan menangis sedih dalam keputusasaan, di kaki duri es, Yun Che masih memiliki senyum acuh tak acuh seperti air di wajahnya, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dia bahkan tidak melirik ke arah raja realem Ives suci sama sekali. Pada saat ini, semua orang merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan di hati mereka. Yun Che, yang tidak menonjolkan diri selama tinggal di alam dewa sejauh ini, melakukan segalanya dengan sangat hati-hati dan selalu memiliki satu-satunya tujuan, bertemu Jasmine, sekarang tiba-tiba menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak Cara yang benar untuk mengatakannya adalah dia tiba-tiba membuka semua rantai yang membuatnya terikat sampai sekarang. Di panggung dewa yang diberkahi, di alam surga abadi ini, ia mendeklarasikan jenis akhir dari siapa yang membuatnya marah akan bertemu ke seluruh wilayah surgawi timur. Sama seperti yang ia lakukan di benua langit yang mendalam. Bab 1180 awal yang benar. Dipaku pada duri es yang tinggi di langit, Luo meraung keras dengan suara serak. Tidak mungkin energi es dapat dibandingkan dengan apa yang dibudidayakan melalui Canon Ice God Investiture Canon. Dia merasa seolah-olah 10 juta duri yang mengebor jiwa telah menembus seluruh tubuhnya, menyebabkannya menderita rasa sakit yang tak bisa dipahami. Tetapi bahkan jika rasa sakit yang dirasakan tubuhnya meningkat 10 kali lipat, itu masih tidak mungkin untuk itu sebagai tak tertahankan seperti perasaan penghinaan di hatinya. Bukan hanya tubuhnya yang dipakukan dengan kuat di langit, semua kemuliaan dan martabat yang dimilikinya dalam hidupnya telah mengalami nasib yang sama juga. Adegan ini semua orang mengawasinya dalam keadaan seperti itu bahkan tidak pernah muncul dalam mimpi terburuknya. Tentu saja akan sangat memalukan baginya bahwa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Di bawah pengaruh kekuatan yang benar-benar menakutkan dari Ice Phoenix, dia merasa mustahil untuk menggerakkan jari sekalipun. Bahkan jika dia ingin, dia tidak bisa menyalurkan kekuatannya yang dalam dan secara paksa membuat dirinya pingsan. Lambat laun, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya dan hanya rasa sakit dan penghinaan yang tak berkesudahan yang dirasakan. Yun C, The Holy Ives Realm King tampak seperti gunung berapi meletus di dadanya. Luo Changan mungkin cukup baik untuk apa-apa, tetapi dia masih putranya, putra Raja Ives Realm. Bagaimana dia bisa membiarkan dia mengalami penghinaan seperti itu? Bagaimana dia bisa membiarkan Realm Holy Ives mengalami penghinaan seperti itu? Jangankan Yun yang berasal dari dunia bintang tengah, bahkan salah satu dari empat anak dewa dari wilayah timur tidak akan berani memperlakukan Luo Chang'an sedemikian rupa. Semua orang dari alam Ives suci juga berdiri, tampak gelap di wajah mereka. Jika tempat ini bukan tahap dewa yang diberikan tetapi di tempat lain di wilayah surgawi timur, mereka pasti sudah mengambil tindakan dengan marah, tanpa keraguan. Di area tempat duduk timur, setiap kaisar dewa memiliki kerutan besar juga, meskipun Luo Chang'an memiliki sifat yang arogan dan mendominasi, dan telah secara terbuka mempermalukan Yun Che beberapa kali di depan semua orang sebelumnya, mereka juga tidak menyangka bahwa Yun tidak hanya akan Che memiliki kemenangan penuh atas Luo Chang'an, tetapi dia bahkan akan mengembalikan penghinaan kepadanya berkali-kali, sementara semua orang di wilayah surgawi timur menyaksikan pertempuran mereka. Yun Che, aku akan, ah, bunuh, kamu. Luo Chang'an berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi setiap kata yang dia teriakan terdengar lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Kata-kata terakhirnya hampir berisi rasa putus asa. Paru-paru Raja Realem Holy Ives berada di ambang meledak dengan kemarahan, tetapi karena dia telah diberi peringatan oleh Yang Mulia Kuhui, dia tidak bisa membiarkan dirinya kehilangan kendali sama sekali. Dia dengan paksa menghirup, sebelum berkata dengan suara nyaring, jangan, pria sejati harus tahu kapan harus tunduk atau berdiri tegak, dan kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa terjadi. Sekalipun berarti Anda akan kalah dalam pertempuran, tenangkan pikiran Anda dan akui kekalahan. Tidak perlu memaksakan diri untuk melanjutkan pertarungan. Petik 2. Tidak, tidak, tidak. The Holy Ives Realm King sangat keliru. Begitu Raja Ives Realm Holy menyelesaikan kata-katanya, Yunche tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara keras yang jelas. Tanpa memberi Luocangan kesempatan untuk menjawab, di mata orang-orang biasa, kemenangan dan kekalahan adalah kejadian umum. Jika Anda bukan lawan bagi lawan Anda, Anda juga bisa mengakui kekalahan dalam kasus itu. Tapi ini tuan muda besar Luocangan yang sedang kita bicarakan. Di matanya, mengakui kekalahan atau menyerah adalah pekerjaan, sampah rendahan, dan tindakan semacam itu mirip dengan seekor anjing yang memohon untuk menyerah. Pria sejati, sama sekali tidak bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Jika dia benar-benar mengakui kekalahan dan menyerah, bukankah itu berarti dia mengakui dirinya sebagai sampah rendahan dan anjing yang memohon untuk menyerah? Itu tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi bahkan seluruh alam Holy Ives. Sebagai putra realem King Ives Holy, bagaimana mungkin Luo melakukan hal seperti itu? Kamu. Oh benar, benar-benar mengabaikan kemarahan besar di wajah realem King Ives Suci, Yun Che melanjutkan. Bukannya aku memaksa Luocangan untuk melakukannya, karena sebenarnya dia yang mengatakan kata-kata itu sebelumnya. Semua orang yang duduk di sini dan semua orang di wilayah Surgawi Timur yang menyaksikan pertempuran, pasti sangat jelas mendengarnya mengatakan itu. Aku tidak melebih-lebihkan apapun di sini. Petik 2. Selanjutnya, ketika Luocangan memberikan pidato yang baik itu, Raja Ives Realm Holy tidak mengatakan kata-kata teguran untuk menghentikannya, yang jelas menunjukkan bahwa ia menyetujui kata-katanya. Sangat mungkin bahwa itu harus menjadi prinsip dari cara mendalam yang telah diikuti Realm Holy Ives Anda selama ini, kan? Itu membuatku merasa kagum dari lubuk hatiku. Petik 2. Tidak hanya dia mempermalukan Luo Chang'an sedemikian besar, dia bahkan memaksanya menemui jalan buntu dengan kata-katanya. Selain itu, ia bahkan berhasil mengejek alam Holy Ives secara sepintas. The Holy Ives Realm King menatap Yun Che saat dia berkata dengan suara rendah, bocah kecil. Kau punya nyali besar. Hahaha, <laughs> saat Holy Ives Realm King menyelesaikan kata-kata itu, dia disela oleh tawa liar. Di area tempat duduk timur, Chang Sitian bertepuk tangan saat dia tertawa, tanpa sedikit pun Kaisar Dewa, seorang pria sejati adalah orang yang membalas dendam dengan cara apapun. Yun Boy, kamu melakukannya dengan baik. Sangat menyenangkan. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa tawa liar Kaisar Chang Sitian yang tak terkendali, adalah tamparan di wajah Holy Ives Realm King. Tatapannya berubah suram sekali lagi, tetapi dia tidak berani melihat langsung lokasi Dewa Kaisar Chang Sitian, juga tidak kembali ke kursinya. Dia berkata dengan suara yang sangat rendah, yang mulia kuhui, putraku jangan sudah menderita kekalahan. Makhluk jahat ini Yun Che jelas mempermalukannya dengan sengaja. Hal semacam itu tidak hanya merupakan penghinaan bagi realem Holy Invest saya, tetapi juga pertempuran dewa yang diberikan. Petik 2. Huff, Luo Chang'an adalah orang yang pertama-tama mempermalukan pihak lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena mengalami balas dendam dengan cara seperti itu. Yang mulia Kuhui mendengus, saat dia menunjukkan ketidakpedulian total. Sebagai gantinya, dia berbalik dan berkata dengan suara berat, Luo Chang'an, kekuatan besar dari tubuhmu telah sepenuhnya disegel, dan kamu tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang lebih jauh. Yang terhormat ini ingin menilai ini sebagai kekalahan Anda. Apakah Anda punya keberatan? Petik 2. The Holy Ives Realm King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan suara mendesak, "Jangan." Luo Jangan sangat kesakitan saat dia tetap dipaku di langit, namun dia terpaksa tidak menyerah karena apa yang dikatakan Yunche. Dia sangat menderita karena dia tidak bisa memilih apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti itu. Ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata yang terhormat Kuhui, mereka terdengar seolah-olah itu berasal dari makhluk surgawi dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaum, "Junior!" Tidak keberatan. Huff. Yang mulia Kuhui melambaikan tangannya. Suara cahaya bergema saat duri es yang menjaga Luo Chang'an dipaku di langit menghilang dalam sekejap. Segera, Luo Chang'an jatuh langsung ke tanah dan merebahkan diri di tanah seperti anjing yang tenggelam di air karena patah anggota badan, karena seluruh tubuhnya berkedut berulang-ulang. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa penampilan jeleknya pada hari ini telah menyebabkan dia kehilangan martabat dan gengsinya di mata banyak praktisi mendalam dari daerah surgawi timur. Karena ia memiliki identitas yang menonjol baik putra Realm King Ives Holy dan calon dewa yang diberikan, berita tentang penampilan jeleknya pasti akan menyebar seperti wabah. Dia akan menjadi bahan tertawaan untuk waktu yang sangat lama. Pertempuran pertama babak kedua grup Losers, Yun telah menang, dan akan memasuki babak ketiga grup Losers besok. Luo Chang'an telah kalah, dan harus meninggalkan pertempuran dewa yang diberikan. Petik 2. Saat Yang Mulia Kuhui mengumumkan hasilnya, Luo Chang'an memutar kepalanya dengan susah payah. Dia ingin melihat ke arah Yun Ce, tapi dia hampir tidak menoleh setengah ketika dia langsung pingsan karena cedera parah dan tekanan psikologis karena malu dan marah. Yun dengan dingin menatap Luo Chang'an, dan tidak mengatakan apa-apa. Realm Holy Ives, bagaimanapun, adalah salah satu yang paling bergengsi dan terkuat di antara bintang-bintang top. Itu tidak mungkin bagi Realm Surga Abadi untuk benar-benar tetap acuh tak acuh setelah hal-hal telah datang sejauh ini. Dia tidak terkejut sedikit pun oleh yang mulia Kuhui dengan paksa ikut campur dalam pertempuran. The Holy Ives Realm King mengulurkan tangannya, ketika kekuatan hisap dari telapak tangannya membawa tubuh Luo Chang'an padanya. Setelah itu, dia dengan cepat terbang bersama dengannya, dan bahkan tidak melirik Yun lagi. Namun, Yun jelas merasakan gumpalan cahaya dingin menyapu tubuhnya. Ini adalah pertempuran sejati pertama Yun di panggung pertempuran dewa yang disahkan, dan bahkan dalam konvensi dewa mendalam sejauh ini. Tiga hari yang lalu, sudah pasti mustahil baginya untuk menjadi lawan Luo Chang'an, tetapi ia telah memperoleh kemenangan penuh dalam pertempuran hari ini. Dia telah benar-benar mengalahkan seorang praktisi yang mendalam di tingkat ke-6 dari Alam Roh Surgawi dengan kekuatan yang mendalam di tingkat ke-8 dari Alam Kesusahan Surgawi, jadi mudah untuk membayangkan keterkejutan yang diberikan kepada orang-orang yang menonton pertempuran. Ketika dia meninggalkan panggung dewa yang dikerahkan dan kembali ke area tempat duduk penonton, hampir semua tatapan masih terfokus padanya. Penonton merasa sulit untuk menghilangkan perasaan kaget untuk waktu yang lama. Bahkan orang-orang dari Alam Song Salju menatap kosong pada Yun Che. Jelas juga bahwa mereka belum kembali ke diri mereka sendiri. Apakah kamu benar-benar Yun Che, Penatua Divine Ice Phoenix Sekte? Mu Huanzi menatap lurus ke Yun Che. Hanya bagaimana, kamu? Great Elder, itu karena metode rahasia yang disiapkan Sekte untuk Yun Che lama. Ternyata, itu sangat efektif, kata Mu Bingyun dengan nada ringan. Jadi, itu masalahnya. Mu Huanzi dan yang lainnya perlahan menganggukkan kepala mereka, tetapi mereka juga merasa cukup terkejut di hati mereka. Saat itu, Yun Che terus menerus mengalahkan murid-murid Aula Salju Pembekuan di Alam Asal Surgawi dengan kekuatan yang mendalam di Alam Mendalam yang berdaulat, dan itu sangat mengejutkan para tetua sekte setelah mengetahui hal itu. Tapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang menang melawan lawan di tahap tengah Alam Roh Surgawi saat berada di tahap akhir Alam Kesusahan Surgawi. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan, metode rahasia apapun. "Saudara Yun, itu luar biasa," Huo po Yun berkata dengan penuh semangat, sebagai seseorang yang kekuatannya yang dalam juga meningkat secara dramatis karena eksekusi metode rahasia ia secara alami tidak akan melakukan hal seperti bertanya dengan rasa ingin tahu dengan Yun tentang alasan penguatan besar dalam kekuatannya. Di sisinya, baik Huoruli dan Yan Juhai membuka mata lebar-lebar. Mereka memandang Yun Ce seolah-olah melihat monster yang tidak masuk akal. Di tempat yang sangat jauh, sepasang mata berbintang sedang menonton panggung dewa yang diberikan dari atas awan. Tatapan mereka telah mengikuti seseorang selama ini, mulai dari saat dia membuat luo berlutut hingga dia dengan hati-hati meninggalkan panggung dewa yang diberikan. Sehari sebelumnya, dia secara pribadi melihat Yun meninggalkan alam surga abadi sendirian dan memasuki formasi mendalam untuk kembali ke alam Song Salju. Saat sosoknya menghilang, dia merasakan perasaan kehilangan yang luar biasa, seolah-olah sebagian besar hati dan jiwanya telah dilubangi. Tetapi pada saat yang sama, hatinya juga akhirnya tenang. Dia pergi, dia akhirnya pergi. Aku bertanya kepadamu, jangan pernah kembali. Tapi, dia benar-benar kembali hanya setelah satu hari. Dia memiliki energi seperti itu, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali dan bahkan tatapan matanya telah berubah sepenuhnya. Hatinya telah tumbuh sangat kacau sehingga dia sendiri tidak dapat menggambarkan perasaannya saat ini. Yun Ce, kenapa kamu kembali? Dia dengan Linglung berkata dengan nada rendah. Kenapa kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku lagi? Pada saat inilah tatapannya berubah secara menyamping. Ekspresi kosong dan kacau di matanya langsung berubah menjadi sangat dingin dan menusuk tulang. Itu karena dia merasakan aura yang sangat penuh kebencian, sehingga dia tidak akan berhenti untuk membenci, bahkan jika dia akan mati. Kian, kamu, Ying, eh, niat membunuh dengan gila melonjak dari kedalaman pikiran dan matanya, tetapi kemudian dengan kuat ditekan segera. Dia berbalik ketika dia bergerak ke arah yang berlawanan, tanpa mengeluarkan suara, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Di arah lain, kiannya ingat perlahan mengalihkan pandangannya dari Jasmine. Ada orang tua yang sudah kering dengan pakaian abu-abu di sisinya, Miss. Heavenly Slaughter Star menemukanmu barusan, kata orang tua yang sudah kering itu dengan suara rendah. Tapi bukan saja dia tidak menyerang Nona, tetapi dia bahkan mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat yang jauh. Mengingat sifat Dewa Bintang Pembantai Surgawi, sungguh aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu. Namun, sepertinya Nona memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Petik 2. Kalau bukan karena orang itu, dia pasti akan menyerang saya. Tapi, bibir kiannya yang naik ke kurva yang benar-benar indah sehingga pria manapun dari wilayah Surgawi Timur akan kehilangan dirinya sendiri setelah melihat wajahnya. Oh! Paman Gu, awasi orang itu yang bernama Yun Ce mulai sekarang. Selain dia, Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun atau apapun, kata Kianya Yinger. Aku ingin menggali semua rahasia yang dimilikinya. Hal-hal yang dia miliki mungkin ternyata lebih menarik daripada manual surga yang menentang dunia. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pertempuran God Koniden dari putaran kedua Losers Group berlanjut. Dalam pertempuran kedua, di satu sisi adalah, kenalan, dari Yun Che Wu Guike, dan di sisi lain. Adalah Li Jianming yang telah binasa bersama dengan Wei Hen. Meskipun Li Jianming sudah mati, namanya masih tertinggal dalam daftar peserta pertempuran dewa yang diberikan. Oleh karena itu, secara teknis, Wu Guike tidak mendapatkan kemenangan gratis seperti Yun Che sehari sebelumnya, tetapi hasilnya persis sama, Wu Guike secara langsung memperoleh kemenangan dan memasuki babak ketiga kelompok pecundang yang akan diadakan hari berikutnya. Setelah pertempuran berturut-turut tanpa kegirangan, dengan Yun Che tiba-tiba menghancurkan dan menyiksa lawannya satu sisi di pertempuran pertama, dan kemudian Wu Guike menang tanpa perlawanan, pertarungan yang dimulai dengan pertempuran ketiga menjadi sangat sengit. Karena tidak ada perbedaan yang terlihat dalam kekuatan yang mendalam dari lawan, kualitas dan penguasaan energi mereka yang mendalam, serta pelaksanaan seni mereka yang mendalam, menjadi faktor kunci untuk kemenangan. Pertempuran terpanjang berlanjut selama lebih dari dua jam sebelum memungkinkan untuk menentukan pemenang dan pecundang. Itu mendekati malam pada saat putaran kedua Losers Group berakhir. Dalam pertempuran hari ini, total delapan calon dewa yang diberikan tersingkir, dan delapan pemenang yang tersisa memasuki pertempuran pada hari berikutnya. Dari 32 calon dewa yang diberikan, 16 orang telah tersingkir sejauh ini. Daftar pertandingan untuk pertempuran hari berikutnya juga ditampilkan di layar cahaya saat ini. Pertarungan putaran kedua kelompok dewa yang dianugerahkan. Pertempuran 1, Alam Dewa Api Huopoyun, level ke-7 dari Alam Surgawi Spiritual, VS, Jasper Heart Sword Pavilion Jun Silei, level ke-10 Alam Roh Surgawi. Pertempuran 2, Alam Ives Suci Luo Changsheng, level ke-10 dari Alam Surgawi Spiritual, Alam Langit yang terselubung Luleng Chuan. Pertempuran 3, Alam Cahaya Berkilau Sui Meidin tingkat pertama Alam Surgawi Roh VS Alam Bintang Terbang Mengduansi tingkat ke-9 Alam Roh Surgawi. Pertempuran 4, Alam Cahaya Berkilau Sui Yingyue tingkat ke-10 Alam Surgawi Roh VS Alam Suci Matahari Terbit Chow Feng tingkat ke-9 Alam Roh Surgawi.